السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، yang dikasihi Tuan Pengerusi pada tengah hari yang syahdu ni, yang berusaha Tuan Profesor Dr. Jamaluddin Kasim sebagai Rektor Universiti, kepada yang dikasihi Ustaz Nazringah dan sahabat baik saya bakal Dr. Muhammad Zaki bin Abdul Latif, dan seterusnya kepada Ustaz Ustazah, tuan-tuan Profesor, Prof. Amin yang ada tengah hari ini, seterusnya muslimin-muslimat, sedara-sedari, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana pada waktu yang sangat hebat ini Allah himpunkan kita dalam satu majlis ilmu, walaupun berbagai-bagai komitmen, cuti sekolah contohnya, dan keperluan kita kepada banyak benda lain yang mungkin masih lagi berluang kepada kita untuk datang tengah hari yang mulia ini. Jadi sebenarnya saya bercakap di depan golongan yang sangat dikasihi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan berkecimpung dalam bidang ilmu, yang mana Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi pernah berkata, "Kum lil muallimi wa fihi tabjila. Kadal muallimu an yakuna rasula." Bangunlah kepada orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu ini untuk beri penghormatan, kerana orang yang duduk dalam bidang ini adalah sebaik-baik manusia untuk ditakzimkan, untuk diucapkan terima kasih, untuk dimuliakan, dan kedudukan mereka ini sama macam para rasul, para nabi. Alhamdulillah, siapa tidak kenal warga akademik universiti yang mulia ini yang telah pun melahirkan, melorongkan untuk ramai umat Islam dan untuk sekalian bangsa manusia untuk terus maju ke hadapan. Dalam satu analogi yang mudah Nabi SAW bawakan sebagai satu motivasi untuk setiap kita petang ni, iaitulah orang yang melorongkan orang untuk dapat kebaikan ni dibandingkan Nabi bawa bandingan mudah, iaitu beri minum pada anjing. Betul tahu kan hadis ni kan? Tahu kan beri minum pada anjing? I want to touch a dog. Ya, iaitu orang yang bagi minum anjing ini disifatkan Nabi SAW masuk dalam syurga, walaupun latar belakangnya bukanlah orang yang baik sangat. Lalu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuda adalah seorang muhadis yang terkemuka dari Syam. Beliau berkata, mudahnya bandingan yang ditamsilkan oleh Nabi SAW itu bagi menunjukkan mudahnya masuk syurga bagi orang yang menyalurkan, mendorong, memberi laluan kepada orang lain untuk dapat kebaikan. Bayangkan kalau bagi minum anjing, walaupun binatang itu mughallazah, ya, tapi melayakkan dia masuk syurga, diampunkan segala kekurangan, keaiban, dosa-dosanya. Ini kan pula orang yang beri kepada manusia penghidupan, beri ilmu, beri laluan, beri panduan, ya, bagai-bagai kerja, namakanlah apa yang sesuai sekalipun, ternyata kerja tuan-tuan ini kerja yang sangat mulia dan besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tengah hari ini berceramah, suara saya ni dah tak boleh nak besar lagi ya tuan-tuan, kerana penceramah ni dia melalui fasa-fasa yang amat mencabar waktu-waktu seperti ini. Nombor satu, penceramah ni agak kelihatan besar dan juga semangat suaranya pada fasa yang pertama. Kemudian masuk fasa kedua, nanti penceramah tu dah kelihatan jauh sangat walaupun suaranya masih lagi kedengaran. Lepas tu fasa ketiga, penceramah sudah hilang daripada pandangan. Dan suaranya pun terdengar sayup-sayup je. Ha. Dan fasa yang seterusnya adalah fasa yang sangat bahaya. Saya memang menjangkakan saya takkan sampai ke tahap itu kerana saya akan berhenti sebelum ia berlaku. Iaitulah fasa yang mana penceramah sudah tidak kelihatan, suaranya pun sudah tidak kedengaran, yang kedengaran suara tuan-tuan sendiri. Puan-puan sedari saya, insyaAllah saya takkan sampai ke tahap seperti itu.
Tak apa, tak apa, tidur dalam majlis ilmu bagus apa? Dapat pahala. Ha, baik eh. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ni tuan-tuan, mencari ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. Ya Allah, saya malunya nak bercakap depan orang yang pakar. Profesor-profesor, doktor-doktor, akademisyen yang sangat hebat dan kehidupan mereka ni sangat seimbang berbanding dengan saya. Saya mengajar ke universiti 12 tahun tuan-tuan. Seronoknya, gembira. Hidup senang, hati lapang. Mengajar berapa jam satu hari kemudian balik ke bilik. Ya, kalau tak ada apa-apa, masa saya lah tidurlah bawah meja. Ya, sebab saya dulu bukan researcher, bukan DS punya skala, saya guru. Jadi guru tak dituntut langsung untuk buat research. Jadi dengan sebab itu saya balik ke bilik tidur. Allahu akbar. Ya, nikmatnya hidup kat universiti. Buku-buku banyak, kawan-kawan profesor daripada negara Arab, walaupun kami di dalam skim perguruan guru, tapi profesor-profesor, doktor-doktor dari Mesir dan juga Sudan sangat banyak memanfaatkan kami. Kerana mereka ni merupakan orang yang umpama ensiklopedia yang bergerak, Prof. Ditanya apa saja pun dia boleh jawab. Hebatnya orang Arab. Benar ya. Kalau kita melihat orang Arab ni, kita rasa agaknya macam inilah dulu Imam Syafi'i. Kerana semua dia tahu. Dan memang betul. Dan memang ada apa yang dia cakapnya itu. Subhanallah, hebatnya. Ya, menikmati dunia, duduk dalam dunia ilmu adalah satu tempat yang sangat mulia yang tidak tolok bandingnya. Jadi tuan-tuan, saya rasa amat kerdil saya untuk menceritakan idea keseimbangan, ketenangan pada orang yang sudah pun menikmatinya. Kalau orang belum menikmatinya, sesuai juga untuk kita menceritakan topik seperti ini. Contohnya orang yang dekat dekat mana ya? Dekat bahagian penguatkuasaan polis ke, dekat bahagian tentera ke, yang selalu pergi outstation jauh-jauh masuk dalam hutan. Tapi tak apalah, kita kongsi-kongsi tengah hari yang mulia ni. Satu ayat yang sangat penting untuk kita semua teliti tuan-tuan, iaitu ayat 123-124 daripada surah Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ya, ayat ini turun dalam surah Taha yang menceritakan satu waktu Nabi rasa sangat sempit hati. Nabi rasa sangat tertekan. Nabi rasa sangat menderita di atas perilaku golongan musyrikun terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang bermula dengan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Cantiknya ayat ini kalau kita teliti, iaitu untuk memberi kelegaan kepada Nabi di atas himpitan bebanan yang berlaku, iaitu penolakan dakwah oleh golongan musyrikun. Ya, walaupun hebat sekalipun seorang manusia, dia pasti ada waktu dia akan rasa kecewanya, tertekannya. Ya, kenapalah begini bahagian aku? Ya, dalam hidup ni tuan-tuan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita, Allah SWT telah jelaskan, kami ciptakan manusia itu memang dalam kesukaran, kepayahan. Ya, cuma bila berlaku kepayahan ni, mana laluan yang dicari oleh manusia untuk keluar daripadanya? Menulislah seorang penulis terkenal namanya Dr. Abdullah Aid Al-Qarni. Dalam buku beliau antaranya, Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia. Kun As'adam Ra'atin, kan? Nak cuba tak buku ni? Macam pernah je. Ha, InsyaAllah ada kat library. Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia. Antara coretan beliau dalam buku tersebut, iaitulah kisah seorang artis bertaraf dunia yang semua orang kenal wanita ini. Walaupun dia telah mati puluhan tahun yang lalu, tapi masih lagi orang sebut sebagai ikon hiburan. Saya nak sebut pun takut silap sebut, bukan pandai sangat bahasa Inggeris ni tuan-tuan. Nama dia M-A-R-I-L-Y-N. Apa dia? M-O-N-R-O-E. Tahu eh, semua orang kenal eh. Kata beliau dalam nota terakhir sebelum beliau mati, akulah wanita yang paling celaka dalam dunia ini. Ya, disebut dalam bahasa Arab di situ, Ba'isah. Wanita yang paling celaka. Kerana aku membayangkan kehidupan itu ada pada lampu neon, pada kamera yang mengejar aku, pada kehidupan yang mewah, pada kereta-kereta yang hebat, pada lelaki-lelaki yang banyak wang, rupa-rupanya semuanya beruang belaka.
Ya, yang aku impikan dalam hidup sebagai wanita yang normal adalah sebuah dapur untuk dia basuh pinggan mangkuk, menguruskan makanan anak-anak dan suami tercinta. Dapat membersihkan kekotoran, comot pada mulut anak-anak yang perlukan kasih sayang. Dan bertindak sebagai Sri Kandi kepada seorang lelaki yang setia. Tetapi semua itu tidak aku lalui, aku hanyalah menjadi mangsa kepada keadaan dan hidupku menjadi peneman kepada lelaki-lelaki buas dan akhirnya aku merasakan lebih baik aku menamatkan kehidupanku di sini. Beliau membunuh diri. Nampaknya dia tidak mendapat kekayaan yang dicarinya itu. Mendapat kebahagiaan di balik kekayaan yang dia ada. Dia tak ada, tuan-tuan. Beberapa tahun lepas, seorang pelakon pelawak antara yang paling banyak membuat orang ketawa juga telah membunuh dirinya. Tentu tuan-tuan kenal kan? Yang pernah berlakon dalam filem Jumanji. Kenal kan? Ya? Juga nota yang sama ditemui dalam hidupnya, dalam simpanannya, diarinya yang memang tidak di-reveal, mengatakan hidup yang sangat kecewa. Dia tak jumpa apa yang dia cari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesiannya. Ya? Begitu juga ramai lagi artis dan juga entertainer, penghibur-penghibur bertaraf dunia ini mengakhirkan kehidupan mereka seperti itu. Beberapa tahun lepas juga, keluarga diraja negara Nepal, bukan? Yang telah membunuh adik-beradiknya, abang kakaknya, kemudian akhir sekali membunuh dirinya sendiri kerana mengatakan dia tidak berjumpa dengan apa yang dicari. Ya, itu sebab tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Senang saja dalam Islam ini, Allah mengajar kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sesiapa yang berpaling daripada ayat-ayat aku, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Kata para ulama lugah, contohnya Az-Zamakhsyari. Beliau ni adalah seorang ahli tafsir Quran yang paling hebat dalam bab balaghah. Walaupun beliau ni seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah kan? Mu'tazilah ni adalah golongan sesat. Kerana dia banyak menggunakan akalnya. Sampai ke peringkat antara kata-katanya yang pelik, orang yang melakukan dosa ni berada di antara dua manzilah. Manzilatun bainal manzilataini. Orang yang buat dosa besar ni, dia berada di antara dua tempat. Antara syurga dan neraka. Macam mana tu? Dan bagi dia Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak boleh dilihat. Tapi kita baca ayat ila rabbiha nazirah wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah, macam mana? Pada hari itu wajah menjadi sangat ceria kepada Tuhannya dia melihat. Dia kata bukan melihat kepada Tuhannya, melihat kepada nikmat Tuhannya. Ni orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah punya pandangan. Mu'tazilah ni masih ada tuan-tuan. Orang banyak menggunakan akalnya. Sebagai contoh, mazhab ini masih lagi ada dekat tempat namanya Oman. Namanya Abadi. Ya, Prof ya? Abadi. Abadi ini mazhab Mu'tazilah. Walau bagaimanapun, Mu'tazilah ini adalah satu kehebatan dia pada bahasa Arab. Dia kuat bahasa Arab. Kerana dia menggunakan kefahaman yang dalam pada bahasa Arab itu menyebabkan dia berpandangan banyak ayat-ayat Quran itu dia menggunakan akal dia untuk mentafsirkan. Dia meneroka dalam. Baik. Kata Zamakhsyari dalam ayat ni tadi menggambarkan perkataan dhanka. Dhanka ni nak sebut pun susah. Dia perhimpunan di antara huruf yang dipanggil tebal, dhad dengan kaf. Ya, perhimpunan dua huruf yang susah untuk dirapatkan bagi menunjukkan disebut psikolinguistiknya. Psikolinguistik ni adalah psikologi bahasa. Psikologi bahasa ni profesor-profesor, tuan-tuan, saya sedari dia psiko apa psiko ni? Kita punya akal fikiran lah kan? Macam dulu-dulu lah. Psikolinguistik sebagai contohnya, dulu-dulu saya orang Melaka cakap tempat tandas itu dipanggil, tak maaf lah bahasa ni kejam pula petang-petang kita gunakan. Namanya jamban. Betul tak? 30 tahun lalu menggunakan jamban. Cikgu saya kalau dia marah sangat dengan saya, kata buatlah muka jamban tu, dia kata. Ya Allah, muka jamban, dia kata Prof. Tapi kita tak rasa hati pun. Suka ke cikgu kita? Sayang kat dia. Kerana dia ikhlas agaknya. Lepas tu orang sudah pakai jamban, dia pakai tandas. Betul tak? Tandas sedap sikit daripada dia. Jamban. Lepas jamban dia pakai apa? Tandas lepas tu? Bilik air, betul tak? Perasan ke tak perasan? Lepas bilik air dia pakai? Toilet. Betul kan? Orang Melayu pun sebut toilet. Dekat KLIA pun tak ada perkataan jamban, tandas, tak ada. Lepas tu, naik lagi satu bahasa. Dia panggil? Ha, betul. Sebelum restroom ada washroom.
Washroom. Lepas washroom, restroom. Lepas ni tak tahulah apa room lagi. Itu namanya ketamaduan manusia. Dia sebut psikolinguistik. Linguistik itu dia mempengaruhi psikologi. Ha? Jadi, dia melihat ada penggunaan yang lebih baik, lebih murni, lebih elok, lebih menyenangkan orang. Jadi, bila Allah SWT bawa perkataan dhanka, perkataan ni dia sebut psikolinguistiknya, ilmu nafsi logawinya, satu benda yang payah nak sebut. Jadi, bila payah nak sebut, dia melampakkan satu kerumitan, kesulitan, kepayahan dalam hidup. Jadi perhimpunan perkataan-perkataan yang janggal macam ni, huruf-hurufnya pertemuan, menandakan memanglah orang yang tidak ingat pada Allah hidupnya akan susah. Hidupnya akan tertekan, hidupnya akan penuh dengan rasa stres, tak pernah selesai. Dia keluar satu masuk pada yang lain. La yatawarrat fi wartatin illa wa yadkhulu pada yang baru. Dia jatuh masuk dalam satu azma, keluar balik pada krisis, keluar masuk krisis yang baru. Dia tak selesai-selesai. Jadi tuan-tuan, itu sebab dalam Islam ini diajar kita ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengati Allah SWT itu hati akan menjadi tenang, setenang-setenangnya. Dengan dengan lapang selapang-lapangnya. Jadi bila Allah SWT gambarkan yang tadi menjadi sebuah buku, Dr. Abdullah Al-Qarni kupas dan huraikan bagaimana kita dalam hidup ni mencari keseimbangan, mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, yang mana benda itu semuanya tersedia ada depan kita, kita nak masuk ataupun tidak. Ya Allah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi, orang kerja dalam akademik seperti tuan-tuan ini adalah orang yang paling mulia. Bagaimana tak mulia? Allah SWT sendiri menjelaskan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Imam Ghazali menghuraikan bab ilmu ini dalam satu bab, babul ilmi wa fadlihi, bab bayan al-ilmi wa fadlihi, menceritakan bagaimana ayat ini menunjukkan begitu tinggi sekali orang yang duduk dalam bidang ilmu ni nak bandingkan dengan orang-orang yang lain. Tuan-tuan, sekarang bila kita lihat Imam Ghazali menceritakan hati, rupanya ada komunikasi di antara tiga benda dalam jasad kita. Nombor satu dia panggil akal. Akal. Nombor dua dia panggil jiwa, nafs. Nombor tiga dia panggil qalb, hati. Interaction yang ada di antara tiga perkara ini. Sebagai contoh, gambar. Budak ni badannya kecil tapi hatinya besar. Orang Melaka kata kan? Budak ni badan je kecil tapi hati dia besar. Yang ni pula, yang ni badan je besar, hati kecil. Ya, rupa-rupanya ini ada benarnya. Orang ni kalau berfikiran besar, dia akan maju dalam hidupnya kerana otaknya tak pernah fikir ada halangan. Tak pernah ada halangan. Apa pun boleh buat. Kerana akalnya mengkehendaki sesuatu, maka akal itu, hati itu mengkehendaki sesuatu, maka dia akan pengaruhi akal. Hati ni cakap, apa yang menghalang saya untuk berjaya? Walaupun saya budak kampung tapi saya bercita-cita untuk jadi doktor. Maka dia akan mempunyai semangat ni meluap-luap dalam hati, dipanggil burning desire. Apa dipanggil? Semangat membara-bara. Berfikir dalam hati, saya mesti boleh buat. Kenapa saya tak boleh buat? Kenapa saya tak boleh capai? Saya mesti boleh capai. Maka dia akan menjadikan akalnya, tuan-tuan, kata Imam Ghazali, berfikir macam mana nak merencanakan, macam mana nak programkan, macam mana nak capai benda ini. Inilah dia keajaiban hati, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, yang mana hati ini tempat duduk segala benda dalam diri kita. Itu sebab semua tuan-tuan memaklumi hadis yang Nabi SAW telah pun nyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sungguhnya dalam diri ini ada seketul daging, kalau ia baik, baiklah ia, kalau ia buruk, nescaya buruklah ia. Itulah hati. Jadi hati ini tempat duduknya ketenangan diri kita ataupun keresahan diri kita sebenarnya. Itu sebab seorang pemikir Islam, tuan-tuan, seorang ulama Islam, dia ni banyak fitnah dalam hidupnya. Tuan-tuan, orang kat akademik punya line ni saya cakap pada tuan-tuan, tuan-tuan dengarlah baik pandangan yang mengatakan tentang beliau. Kadang-kadang ada orang dia tak membaca dengan betul, lalu dia merumuskan pandangan-pandangan yang kurang tepat. Antara tokoh Islam ni, saya cukup suka baca Imam Ghazali. Dan saya juga suka membaca tentang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni kalau orang tengok saja, ramai lah orang katakan ni Wahabi. Ibn Taymiyah Wahabi.
Sebenarnya kalau kita mengkaji secara jujur, Ibn Taymiyah bukannya Wahabi. Ibn Taymiyah sebelum Wahabi. Wahabi ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang datang pada awal abad ke-20, 1920, yang duduk mempengaruhi cara berfikir orang Saudi untuk menganut fahamannya. Itu Muhammad bin Abdul Wahab. Ibn Taymiyah kurun ke-8 Hijrah. Baik, Ibn Taymiyah ini seorang tokoh yang sangat kontroversi. Dia ada pandangan-pandangan dia tersendiri yang orang menjadi marah dengannya. Saya tak perlu ceritalah lebih lanjut tentang masalah akidah yang beliau bawakan, tuan-tuan ni. Cuma saya nak buat satu angle je dalam hidupnya. Beliau seorang ulama, melahirkan ramai pemikir-pemikir yang hebat kelilingnya, termasuk Ibn Kathir. Ibn Kathir walaupun berguru dengan Ibn Taymiyah, tapi beliau bermazhab Syafi'i. Boleh faham ke orang akademik ni? Boleh? Dengar dengan hati yang terbuka, eh? Kita tidak boleh judge orang lain, melainkan kita betul-betul meneliti apa pandangan mereka yang sebenar. Antara murid dia Ibn Qayyim. Antara murid dia juga Ibn Kathir. Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan, pandangan-pandangan dia menunjukkan orang marah dengan dia. Bila orang marah dengan dia, contohnya dia punya satu debat dengan Ibn Athaillah Iskandari. Ibn Athaillah Iskandari ni seorang ulama tasawuf yang terkemuka dekat Iskandaria, dekat Mesir. So Ibn Taymiyah ni jenis orang suka berdebat. Itu kelebihannya. Dia memang mempunyai kemampuan debat yang sangat tinggi. Ya, dan satu sifatnya bila orang menceritakan, bila melihat beliau ni teringat kepada akhirat. Kan dia sangat zuhud dengan jambangnya, dengan tubuhnya yang apa, yang tidak pandang dunia sama sekali. Antara orang yang bila kita tengok teringat pada akhirat. Macam mana ya, tuan? Ada orang yang kita tengok je dia teringat pada kebaikan. Betul tak? Contohnya ayah kita, contohnya ibu kita, betul tak? Contohnya guru kita. Ada orang yang kita tengok saja kita jadi nak marah. Betul tak? Betul ke? Ada? Tak payah ulas sepanjang lah. Sesiapalah pada pandangan tuan-tuan. Ada orang yang disifatkan bila tengok saja kita teringat rasa macam nak beribadah pada Allah. Kata para ulama, Ibn Taymiyah ni sebahagian daripadanya. Kalau saudara tengok, saudara akan rasa seolah saudara nak beribadah pada Allah. Rasa macam akhirat tu dah dekat sangat. Kerana orang sepertinya tidak pandang dunia. Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan, dia pernah berkata dengan kata-kata yang masyhur ketika dia diusir keluar daripada Damaskus. Ya, beliau berkata, ikhraji siyahatun wa tardi siyahatun wa habsi khulwatun wa qatli syahadatun. Kalau anda buang saya keluar daripada tempat ini kerana tak setuju dengan saya, tak mengapa, saya keluar daripada negara ini, saya boleh melancong. Kalau anda mengurung saya, memenjarakan saya, tak mengapa, kerana dengan menjara itu saya boleh berpeluang banyak untuk berdamping dengan Allah SWT. Dan kalau anda melihat saya seorang penjenayah, anda bunuhlah saya, mati saya insya-Allah mati syahid. Ya, sungguhnya syurga itu berada dalam hati saya, walaupun apa sahaja yang anda lakukan kepada saya, saya tak rasa apa-apa. Dan tuan-tuan, bila sampai satu tahap, dia ni telah dibuang negara pergi ke Mesir. Kemudian sampailah berita kepadanya mengatakan bahawa musuhnya yang paling kuat menganiayanya itu paling melobi sekali kepada kerajaan untuk dia dibunuh. Tiba-tiba musuh itu mati, tuan-tuan. Musuh dari sudut pandangan lah. Orang beza pandangan dengannya. Lalu anak muridnya beritahu kepadanya, Ibn Qayyim beritahu kepadanya, wahai tuan guru, saya nak ucap berita gembira kepada tuan guru. Wahai, ini berita gembira. Apa dia berita gembira? Dia kata, sebenarnya musuh tuan guru yang selalu maknanya tuan guru tu menyebabkan tuan guru diheret ke penjara, dibuang negara dan sebagainya, dia mati. Berubah mungkin Ibn Taymiyah, tuan-tuan. Beliau berkata, atubashiruni bimauti muslim, adakah engkau beri berita gembira kepada aku atas kematian seorang Islam? Hari ini aku batalkan kuliah aku kerana kesedihan ini, aku tidak tahu dia mati. Dan ke mana pergi Ibn Taymiyah, tuan-tuan? Dia pergi ke rumah orang yang dianggap sebagai musuh itu, pergi ke rumah, ketuk pintu. Ibn Taymiyah ni tidak berkahwin, tuan-tuan. Dia tidak sempat berkahwin. Dia, Imam Nawawi sebelum itu, ada beberapa orang ulama ni tak sempat berkahwin kerana sibuk sangat pada menuntut ilmu dan menyampaikannya. Yang paling baik berkahwin, tuan-tuan. Itu adalah sunnah Nabi, eh. Jangan ikut para ulama ni mengatakan, oh, ulama ni tak berkahwin, saya pun tak nak berkahwin juga lah. Nak ikut ulama, ikut Nabi, jangan ikut para ulama. Para ulama ni manusia, dia tidak maksum. Jadi dia pergi ke rumah orang ni, ketuk pintu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkejutlah sekalian yang ada dalam rumah. Jandanya, anak-anaknya. Ya, selama ni mengetahui ayah sangat memusuhi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata kepada mereka, ana abukum ba'da abikum. Aku adalah bapa kamu selepas yang telah meninggal dunia itu. Apa-apa hajat tolong sampai kepada aku, aku akan penuhi. Ya Allah, tuan-tuan, tak ada sikit pun perasaan dendam pada orang lain, tuan-tuan. Itu juga ada seorang ulama bernama Bundar. Namanya Bundar. Tolong bundarkan nombor ni. Namanya Bundar. Ya. Bundar ni seorang ulama yang terkemuka dalam hadis. Seorang lagi bernama Abu Zamin. Abu Zamin ni juga seorang ulama yang hebat. Tapi orang lebih suka berjumpa dengan Bundar daripada Abu Zamin. Kerana Bundar ini lebih senang menerangkan ilmu, orang boleh ketawa dengannya. Dia menyampaikan ilmu simple, orang jadi suka. Ini kelebihanlah tuan-tuan. Macam Abdullah bin Umar, beza daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat Nabi yang pandai buat lawak. Jadi anak muridnya ramai. Pendapat-pendapatnya sentiasa dicatatkan dalam buku-buku hadis, fiqah, akidah, tafsir dan sebagainya. Kerana anak muridnya ramai. Dia pandai tarik orang. Tidak seperti Abdullah bin Umar yang kalau melihatnya seolah-olah syurga dan neraka itu berhimpun di depannya, menyebabkan dia begitu takut sekali untuk membuat orang ketawa. Ha, tuan-tuan ya? Buat ketawa ni penting. Tapi janganlah over sangat. Dia macam garam dalam makanan. Ya, tuan-tuan. Jadi kembali kepada kisah ni tadi. Bundar seorang yang pandai buat lawak. Anak muridnya ramai. Semua datang ke Baghdad untuk belajar dengannya. Sehinggalah menimbulkan sikit sebanyak pada ulama-ulama lain rasa... rasa tidak senang hati. Balik-balik dia, balik-balik dia. Biasalah tuan-tuan. Manusia punya sifat macam tu. Kita tak dapat elak. Kita rasa macam hasad pun ada. Apa lagi? Menyampah pun ada. Menyampah pun ada. Rasa geram pun ada. Kenapa dia tak aku? Tuan-tuan, tiba-tiba sampailah berita kepada Abu Zamin bahawa si Bundar telah pun wafat. Anak murid beritahu, wahai tuan guru, ada berita gembira apa ni? Bundar meninggal dunia. Demi Allah, aku mulai hari ini aku tidak akan bercakap lagi tentang hadis sampai aku mati, kata Abu Zamin. Kerana sedih sangat kepada kawannya, walaupun orang menyifatkan antara mereka ada pertelingkahan, persisihan, ya, tapi beliau kata, demi Allah, kau ingat aku dendam dengan dia ke? Aku tak pernah dendam pada sesiapa pun di kalangan orang Islam. Aku komen apa-apa yang dia cakap tu silap, itu saja, aku tak pernah benci pada dia. Tapi aku komen pada benda-benda yang dia kata itu silap. Itu saja, tak lebih. Bila kau tanya aku, aku jawab lain. Aku kata pandangan dia itu silap. Pandangan aku yang betul. Kerana ini yang sebenarnya dia silap kot. Itu saja aku sebab. Aku tak pernah dendam pada orang. Dengan sebab kamu mengatakan aku benci kepadanya yang tak pernah timbul dalam hati aku untuk benci sesiapa pun di kalangan orang-orang Islam. Maka mulai hari ini aku tidak akan cakap lagi tentang hadis sampai aku mati. Dan tuan-tuan, Abu Zamin meninggal dunia 60 hari selepas sahabatnya Bundar mati, tuan-tuan. Nama-nama ini nama-nama jago-jago hadis yang hebat. Ya Allah, bagaimana hebatnya hati mereka, tuan-tuan ya. Bagaimana mulianya hati mereka. Bagaimana tenangnya hati mereka. Ya, rupa-rupanya tuan-tuan, kebahagiaan ini lagi sekali disebutkan bila kita ni punya hubungan yang baik dengan Allah SWT. Berkata memang senang. Tapi apakah perincian kepada hubungan dengan Allah tu, tuan-tuan? Apa dia satu-satu yang boleh kita fikirkan untuk membahagiakan diri kita? Kerana orang yang tak bahagia, dia tak akan bahagiakan orang lain. Betul kan? Dia, kalau dia sendiri tak bahagia, dia tak akan bahagiakan orang lain. Dia dulu kena bahagia. Kalau saya jadi seorang doktor perubatan, saya mesti sihat, mesti fit. Saya mengamalkan apa yang saya ajar pada orang, baru saya bahagia. Betul tak tuan-tuan? Kalau nak kena juga sakit, itu takdir Allah SWT, kita tak boleh nak elak lah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu dan kita mengamalkan. Ya. Sebenarnya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi balik kepada masalah kebahagiaan ni tadi, dia isu hati. Jadi bila dia isu hati, dia adalah melibatkan hati yang bersih dengan hati yang kotor. Kan? Hati yang kotor yang kita gambarkan tadi menyebabkan melihat orang sebagai musuh, bukan pelengkap pada hidup kita. Ya. Sedangkan kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam hidup ini sifat hasad yang timbul itu semuanya adalah kerana kita ni tidak redha dengan apa yang Allah SWT berikan dalam hidup. Itu asasnya. Itu sebab tuan-tuan, perkara pertama yang kita kena betulkan dalam hidup ini untuk menjadi orang yang paling bahagia sekali, betulkan hati kita.
Ni kita datang bekerja sebagai contohnya. Apakah benar-benar ikhlas kerana Allah ataupun ada tujuan yang lain? Selalulah disebut perkara seperti ini. Kita bekerja ni kerana Allah ataupun ada perkara-perkara lain yang kita nak buat? Ada benda-benda lain yang kita letakkan sebagai target selain daripada mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Betulkan diri kita balik semula, tuan-tuan. Betulkan niat kita balik semula, betulkan hati kita balik semula, supaya dengan hati yang betul itu kita dapat mengambil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara pertama yang paling asas sekali. Para ulama mengatakan dawaul qalbi khamsun, mengubati jiwa yang masalah hati yang sakit ini terletak pada lima perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, bacalah Quran dengan tadabbur. Yang kedua, qiyamul lail, hendaklah kita ni biasakan diri untuk qiyamul lail. Nombor tiga, ya, hendaklah kita ni biasakan diri seperti yang dikata oleh Yahya bin Mu'az, Ibrahim Khawas, perkara nombor tiga dalam hidup ni mestilah kita kasratul istighfar, banyakkan istighfar. Yang keempat, hendaklah kita ni mujalah satu salihin, duduk dengan orang-orang yang salih. Orang salih ni bukan namanya salih saja, tuan-tuan ni. Dia punya agenda diri yang betul untuk mensalihkan diri. Macam mana tu? Kadang-kadang orang salih ni bukan ustaz, tuan-tuan. Seorang engineer yang salih. Kadang-kadang orang salih ni bukan seorang ustazah, seorang cikgu matematik yang saliha. Betul kan? Kadang-kadang orang yang salih ni bukan pada orang yang ada doktor, doktorate, ada PhD. Dia belajar bab tasawuf, tuan-tuan. Tapi dia sendiri pun tidak salih. Macam mana, tuan-tuan? Ya? Jadi, salih ni satu asas yang penting untuk menjadikan hati kita bahagia. Berkawanlah dengan orang salih. Mujarlah satu salihin, dia kata. Itu sebab Imam Syafi'i pernah berkata, tuan-tuan, ya? Uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'a wa akrahu man kanat tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawiyan fi bidha'a. Aku suka pada orang salih walaupun aku bukan dari kalangan mereka, dan aku benci kepada orang yang tidak salih walaupun aku dengan mereka ni sama sahaja. Ya Allah, Imam Syafi'i boleh berkata orang lain dia tidak salih. Kalau dia tidak salih, siapa lagi yang salih, tuan-tuan? Dan yang terakhir sekali, untuk mendapat hati yang bersih ni, tuan-tuan, dengan hati yang bersih menyebabkan ada keseimbangan dalam hidup, keceriaan pada hati, kedamaian pada fikiran. Hendaklah kita ni membiasakan diri untuk makan secara sederhana. Khala'ul batni. Lima perkara. Yang pertama tadi, baca Quran dengan tadabbur, qiyamul lail, banyak istighfar, berkawan dengan orang saleh. Dan yang kelima, kita biasakan diri kita untuk mengurangkan makan. Saya terbaca dalam majalah Economist, tuan-tuan. Orang yang paling kurus dalam dunia, tahu tak kat mana? Orang paling kaya, paling kurus kat dunia. Dia buat kajian, analisis. Tahu apa? Orang Somalia? Bagus jawapan. Yang kurus, yang sihat. Orang paling kurus, paling sihat dalam dunia. Dia kata kat orang Perancis, tuan-tuan. Orang Perancis. Saya pernah pergi Perancis. Bila nak naik lift kat Perancis ni, lift kecil je. Ada besar macam rostrum ni, kecil, besar sikit. Dia tulis ni, tidak boleh melebihi dalam bahasa Perancis. Saya agak lah. Kita naik lift, kita tahu kan. Ada tulis kan, jangan lebih daripada orang kan. Dia tengok, jangan lebih daripada 8 orang. Saya fikir macam mana 8 orang nak naik ni. Kalau saya orang Melayu ni, dengan keadaan pernafasan yang lengkap, sempurna macam ni. Kita duduk 3 orang, 4 orang dah penuh, dah bertemu perut dengan perut, Prof. Ya, fikir macam mana boleh naik 8 orang ni? Rupa-rupanya memang betul, orang Perancis ni orangnya slim je. Tinggi ke atas je. Ya, kita Melayu tinggi ke rendang. Dia kata orang paling kurus dalam dunia, orang Perancis. Orang nombor 2 kurus? Orang Rusia. Orang nombor 3 kurus dalam dunia? Mengikut bancangnya adalah orang Spain. Orang yang slim-slim. Tak masuk langsung orang Islam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan Saudi yang dicatatkan di situ antara negara orang paling ramai gemuk. Saudi, ya. Kerana makannya enak, makannya banyak berasaskan kepada makanan-makanan yang menggemukkan, fast food banyak. Ya. Kembali kepada kisah tadi, nak jadi orang yang hatinya bersih, hatinya tenang, dengan itu dia bahagia. Lima perkara ni, salah satu daripadanya iaitu
mestilah kita ni makan secara bersederhana, tuan-tuan. Ya Allah, saya pergi ke UK pada tahun lepas. Saya berziarahlah beberapa orang kawan yang anak-anaknya belajar dekat sekolah rendah kat UK. Oh, maafkan saya, bukan UK, kat Netherlands. Saya pergi ke sana, saya melihat pelajar-pelajar kita belajar water treatment. Kat sana, dekat Netherlands kan airnya lebih tinggi daripada daratnya kan? Dulu 80 tahun lalu negara Belanda ni selalu tenggelam dengan air. Itu sebab orang Belanda suka menjajah satu dunia, negaranya kecil. Ya, dia katakan dekat situ, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila kita melihat anak-anak kat sekolah, cikgu-cikgu buka bekal anak-anaknya, tuan-tuan. Cikgu-cikgu kat sekolah, anak-anak budak Melayu yang belajar dekat primary 1, 2, 3 ni, cikgu buka bekal dia. Tahu tak kenapa? Check dia punya diet. Kalau macam kita orang Melayu suka bekalkan nugget kan? Tak ada roti, tak ada sayur. Nanti cikgu tu buang makanan tu untuk sampah, lepas tu call pula kita. Cakap bahasa Belanda, entah apa-apa. Telefon ibu ayah ni berkata kepadanya, agaknya begitulah. Ayah, ibu, kenapa bekalkan pada anak-anak makanan tak seimbang? Sepatutnya makanan ni kena banyak ni rotinya, kena banyak ni dagingnya, kena banyak ni sayurnya. Cuba buat dekat Malaysia, tuan-tuan. Cuba cikgu telefon kat Malaysia. Pak, kenapa bekalkan nugget? Engkau sibuk pasal lempang eh. Ya Allah. Hebatnya. Orang-orang barat ini, beginilah cara pemakanan mereka yang begitu sihat. Tuan-tuan lebih tahulah, tuan-tuan yang pergi ke overseas tentu lebih terkejut melihat bagaimana begitu caringnya mereka. Kalau anak-anak tu lahir, datang dentist ke rumah. Kalau kat Belanda, antara negara paling kaya dalam dunia, Belanda dinobatkan antara negara the best country to stay in the world. Belanda. Dia buat antara 60 negara yang paling best untuk stay dalam dunia. Baca tak dalam Forbes, dalam Fortune, isu bulan Januari yang lalu, negara-negara yang paling best untuk duduk dalam dunia. Daripada 60 negara itu, tak satu pun negara umat Islam. Cuma negara Malaysia saja masuk nombor 65. Okey apa 65? The best 65. Dia mengambil kira banyak benda lah. Dia ambil kira dari sudut ketertiban orang, dia ambil kira daripada sudut buang sampah, dia ambil sudut kira daripada sudut parking kereta kat tempat disable. Biasa parking kat disable . Parking kat kereta-kereta OKU tu kan, dia ambil kira semua itu, semua sudut dia ambil kira. Tu sebab kita kalau tengok orang putih datang travel ke kampung kita, kita pun rasa heran, apa dia buat ni? Rupanya dia ada buat kerja, tuan-tuan. Dia buat catatan, dia buat kajian tau, dia buat survey tau. Ya, daripada 60 itu, negara umat Islam tak ada satu pun yang masuk, Malaysia nombor 65. Tahun lepas punya rate 65. Saudi nombor 100 lebih. Indonesia nombor 78. Saya tak apa ingat lah tuan-tuan, tapi yang best ni negara-negara Europe lah. Amerika pun hampir terkeluar daripada list 10 yang top itu. Kerana negara Amerika pun mengamalkan banyak dasar-dasar yang menganiaya orang lain, maka dia terkeluar daripada ranking. Baik tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, ni cerita tentang begitulah kemajuan orang lain terhadap budaya pemakanan. Saya saja je buat tajuk ni untuk tarik perhatian tuan-tuan. Jadi ini adalah perkara yang berkaitan dengan penjagaan hati, tuan-tuan. Perkara yang paling asas untuk menjadikan orang bahagia, duduk pada hati. Macam mana kita gembirakan seorang itu pun, tapi kalau pada hatinya tidak bahagia, tidak tenang, tiada hubungan dengan Allah, dia tidak akan menderita, tuan-tuan. Ada seorang, saya jumpa orang ini dekat Mekah, tuan-tuan. Dan orang ini bercerita dengan beraninya ketika kami dalam hotel. Dalam rombongan yang tabung haji minta saya untuk mengajar agama pada mereka. Jadi ustaz lah mengajar agama. Ustaz ditempatkan dekat pos ni. Ustaz pergi Ustaz Zaki pernah pergi? Ustaz Zaki tak pernah pergi? Pembimbing agama dekat tabung haji. Belum pergi, nanti saya rekomen Ustaz Zaki pergi. Nanti dia post kita lah. Okey, ustaz duduk sini.
Kadang-kadang bila kita duduk dekat muasasah tu, rasa lapang sangat hati, tenang hati, walaupun tandasnya cuma ada satu untuk 1,000 orang. Tandasnya cuma ada 5 saja untuk 1,000 orang. Tapi orang-orang dekat muasasah ni hatinya baik. Orang susah kan, tak pernah pergi luar negara kan. So hatinya baik, tenang, dengar cakap. Ada satu pihak yang kita pergi, yang bayar sampai 150 ribu seorang. Prof, 150,000. Seorang bayar 150,000. 150. Seorang. Kalau dia pergi dengan isteri dia, 300,000, betul tak? Dia sponsor anak dia orang. Apa? 600,000. Harga sebuah kereta, eh. Tuan-tuan. Okey. Seorang bercerita. Dia bercerita. Dia kata, "Ustaz, saya sebelum datang ke sini, saya jarang pergi masjid. Cuma hari Jumaat je pergi." Nak cerita orang punya kaya lah tuan-tuan ya. Sangat kaya. Allah SWT menguji saya. Dia cerita. Menguji saya iaitu, saya punya anak yang dia sentiasa menangis menjelang pukul 6.30 petang menuju ke maghrib. Menangis je. Maka isteri saya pun akan call. "Bang, baliklah bang, anak nangis." Saya dah tahu, call pukul 6.30 tu saya kena hentikan meeting apa saja, saya kena pergi balik rumah. Office pun tak jauh daripada rumah, balik untuk dengar dia menangis. Anak kecil umur 3 tahun. Orang kaya ni berkata tuan-tuan ya. Lama-lama pembantu saya pun ada ramai. Pemandu saya salah soalnya berkata, "Datuk," keluar pula Datuk eh, "Tuan, saya boleh cadangkan kalau tuan nak anak ini hilang menangis waktu petang. Ini menangis waktu petang ni syaitan. Saya boleh panggilkan orang untuk merawat. Boleh? Tolong datangkan dia. Berapa dia nak bayar pun saya bayar." Orang kaya tuan-tuan. Kalau orang boleh pergi macam ni jumlah harga hajinya, orang banyak duit lah tuan-tuan kan. Dia bercerita depan orang ramai. Saya bercerita pada tuan-tuan ni bukan sebab saya nak mengumpat dia, tidak. Tapi saya tengok dia bercerita dengan berani begitu. Dan tuan-tuan pun tak kenal orangnya, tak mengapa lah kan. Ya, dia berkata, "Baik, tolong datangkan orang tu." Datanglah seorang bomoh dari seberang. Dia punya dalam kalendernya, 2 minggu dia berada di Semenanjung, 2 minggu dia berada di negara dia di seberang. 2 minggu dia ada kat Semenanjung untuk merawat orang-orang yang mengalami gangguan sihir. Dia hantar berkata kepada Datuk ini, "Okey, saya telah memeriksa rumah Datuk, saya dapati saya kena rawat. Dan balik, bagi saya peluang dulu untuk balik ke rumah. Nanti saya akan faxkan quotation rawatan ini, berapa kosnya. Kalau nak terima, kalau tak pun tak mengapa." Nak cerita kayanya orang jadi bomoh tuan-tuan. Boleh bagi quotation lagi eh? Ha. Dia pun balik tuan-tuan. Menjelang pukul 10 malam, malam itu masuklah satu quotation dalam fax di rumahnya. Ini sebaik bomoh ni tak pakai email eh. Pakai quotation, hantar fax. Bila fax itu masuk, dia pun tengok angka yang dihantar itu jumlahnya 373,000 sahaja. Saya ingat angkanya tuan-tuan, 373,000 sahaja. Saya jadi guru agama tuan-tuan, saya mengajar benda-benda bersifat batal, tak batal, kaji. Kalau buat macam ni, berapa damnya? Eh? Ada bahagian spiritual mursyid, ada bahagian lain. Jadi saya mendengar ceritanya. Ya, kemudian bila nak balik, saya alhamdulillah saya dengan sahabat-sahabat cubalah untuk mengajak dia berfikir cara yang lebih baik tuan-tuan ya. Jadi yang pentingnya dia melihat 373,000. Baik, panggillah bomoh ini, panggil orang datang. Besok di atas keping kertas saya tulis untuk bomoh ini 373,000. On a piece of paper, sekeping cek. Ni orang yang bercerita tuan-tuan. Lalu bomoh ini pun ambil, bawa pulang ke rumah. Dan clearkan cek itu, saya pasti cek itu pun clear. Kemudian selama berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, bulan yang kelima anak saya menangis balik semula. Dan saya pun marah, panggil driver saya ni, pembantu saya minta panggil balik bomoh ini. Bomoh ni kata sebenarnya warranty period yang ada dekat agreement cuma 3 bulan saja. Tuan-tuan, benar tuan-tuan saya cerita pada tuan-tuan. 3 bulan saja. Lepas 3 bulan tu subject kepada renewal lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya mulalah memberontak. Saya rasa sangat marah. Saya tak perasan ada term and condition kat bawah tu rupanya. Eh? Dan saya pun merasa bagaimana nak buat. Tiba-tiba ada seorang daripada jaga saya berkata, "Datuk, apa kata kalau Datuk pergi kat surau kat sana tu, ada seorang ustaz, ustaz tu Hafiz. Cuba Datuk minta padanya. Doa ke apa ke, air penawar ke." Hati saya yang selama ni rasa marah,
Dan saya pun teringat, ada surau tak apa jauh daripada rumah lah. Saya pergi. Malam tu kebetulan malam Jumaat. Saya dengar mereka baca Yasin dengan mamai. Lepas baca Yasin tu, saya baca juga sama. Habis baca Yasin, saya jumpa dengan imam ni. Imam muda, saya cakap pada dia, imam, tolong sikit saya. Dia pun tak kenal saya. Dan akhirnya bila datang ke rumah, dia membantu saya, mendoakan untuk kami, memberi sedikit air, tanpa apa-apa bayaran pun. Dan alhamdulillah, selepas daripada itu, sampai saya pergi haji sekarang ni, anak saya tak pernah nangis lagi. Ibrah, pengajaran yang dia kata, ya Allah, saya tak pernah teringat ada seorang ustaz yang boleh merawat saya, boleh minta doa daripadanya, boleh mengajar saya benda-benda yang simple macam ni. Sampai saya ingat semua segala-gala benda ni boleh dibeli dengan wang ringgit. Dengan sebab itu, saya mampu untuk bayar kepada orang ni RM373,000. Dapat sebuah rumah tuan-tuan dekat Bentong. Dapat sebuah rumah dekat Temeloh, betul tak? Dapat sebuah rumah affordable house. Dapat sebuah rumah dekat Kuantan, dekat mana? Kalau tak pun apartmen, kondominium, dapat pada nilai itu. Saya bayar kepadanya. Nak ceritanya tuan-tuan, wang tidak boleh menjamin kebahagiaan. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Syukur pada Allah, saya jumpa dengan ustaz ini. Saya doa, minta doa daripadanya. Ustaz daripada surau dekat Kuala Lumpur itu. Dia mendoakan untuk kami, lega hati, syukur pada Allah. Pergi haji ni pun telefon tiap-tiap hari, anak itu dia tak ada sakit, tak ada apa gangguan pun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lagi sekali ditekankan kat sini, kita ni mestilah mempunyai program minda yang betul untuk menggamit, menarik kasih sayang daripada Allah SWT, dan dengan sebab itulah hati kita akan menjadi tenang. Ya? Baik. Tadi kita dah huraikan tentang masalah hati pada 5 perkara. Kita lihat lagi tuan-tuan. Dalam hidup ni, dengan siapa kita berkawan? Dengan siapa kita berkawan? Dengan siapa kita berkahwin? Kan? Dah berkahwin, alhamdulillah, sudah ada suami, sudah ada isteri. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Tapi lihat dengan siapa kita bergaul. Kita nak mencari kebahagiaan, ketenangan, boleh tak agak-agak pada orang yang hidupnya sangat senang? Contohnya kita berkawan dengan putera raja. Senang tak adik kita? Putera raja turun motor pun kita kena pakaikan kasut untuk dia. Macam mana tu? Pernah tengok tak? Putera raja turun motor, kita kena pakaikan kasut dia. Tak pernah tengok Oh, memang tak pernah tengok Google lah ni. Tak pernah tengok YouTube lah. Bagus lah. Alhamdulillah. Kan? Senang tak hati? Susah hati tuan-tuan. Kalau kita berkawan dengan orang yang jauh lebih senang daripada kita, kita akan merasa apa yang Allah beri pada kita ni tak cukup. Saya cerita pada tuan-tuan ni tadi, kawan-kawan yang pernah saya jadi guru mereka masa buat haji, di tabung haji, travel, yang pergi haji ni orang-orang senang tuan-tuan. Ada yang bila balik kan, ustaz ni kita dah habis wukuf ni Arafah, dah siap semua selesai, apa lagi tunggu-tunggu ni ustaz? Dia cakap lagi, apa tunggu-tunggu ni? Apa tunggu-tunggu ni? Kalau tak ada apa-apa, saya nak balik lah ustaz. Kapal terbang kita belum lagi tuan. Kapal terbang kita lagi 4 hari. Tak apa. Saya boleh telefon, panggil pilot saya datang. Tak apalah, tiket tu burn je lah. Telefon, dan dia telefon tuan-tuan. Pilot berada kat mana sekarang? Oh, ada dekat, kita kena hopping. Kapal terbang ni, kalau kapal terbang kecil, private jet, dia tak boleh terbang terus. Dia kena transit kat Dubai, isi minyak. Lepas tu masuk ke Saudi. Okay, cepat sikit dia. Dia panggil pilot dia macam seorang kita panggil pekerja bawahan tuan-tuan. Tolong cepat sikit tuan pilot. Saya nak balik segera ni. Ustaz nak naik sekali ustaz. Saya ada tempat kosong satu. Kapal terbang ni ada 5 tempat kosong. Bag saya semua siap, 5 tempat kosong. Kalau ustaz nak tumpang boleh lah. Macam tu dia cakap dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau saya balik, saya kena penggal lah dengan tamu haji tuan-tuan. Sebab saya ada kontrak dengan dia untuk satu tempoh. Kalau kita berkawan dengan orang seperti ni selalu, kita menderita tak tuan-tuan? Jam kat tangan dia, kita tengok harga RM500,000. Ni ustaz tahu jam ni, Patek Philippe. Ni harga RM500,000 ustaz. Kan malam kan dia pakai jam lain pula, jam Tissot pula. Harganya RM47,000. Besok hari wukuf dia pakai jam lain lagi. Ya Allah, banyak jam Datuk bawa ni. Nak menayang jam je kerjanya kat situ, pasal dia sesama dia melihat satu sama lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Susah tak hati tuan-tuan berkawan dengan orang seperti ini? Susah. Hidup kita ini susah kerana kita silap pilih kawan. Bila kita silap pilih kawan, kita terikut-ikut. Kita tak merasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul kan? Ustaz nak berbuka puasa tak? Kat Medan ada satu lontong sedap ustaz. Kat Medan. Ustaz hanya datang bawa pasport. Nanti kita check in dekat Subang.
kita pun pergi, lepas tu lepas kita buka puasa, kita semayang ada satu masjid kat bukit, dekat Medan tu, Ustaz, best kan? Lepas semayang, kita balik lah. Berbuka puasa kat Medan, bersemayang tarawih kat sana. Tuan-tuan, pada masa itu, kalau kita miliki kereta V6 perdana pun, kita bawa kereta Proton apa nama? Proton apa yang, Proton Honda tu? Proton Rekod tu pun yang punya nikmat naik pun, kita dah tak rasa nikmat, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita sudah bandingkan kita kat bumi dengan orang kat udara. Betul tak? Begitu juga orang perempuan. Kita, suami kita tak mampu nak belikan kita tudung apa? Tudung apa? Hebat tudung Farida ni, beratur orang nak beli dah tu. Boleh beratur, boleh berhari-hari duduk kat situ. Siap cop number lagi. Ada serial number lagi. Subhanallah, hebatnya. Kalau kita tak mampu, kita berkawan dengan orang mampu. Lama kita sakit hati, tuan-tuan. Betul tak pada hari ini? Kita melihat dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dalam Facebook ni mengetengahkan semuanya benda-benda bersifat nafsu-nafsi, tuan-tuan. Hari ini buka makan ikan patin, apa nama, patin mas. Satu pinggan RM250. Masukkan dalam Facebook, dalam status. Padahal makan ikan patin buah aje. Tapi nak cerita dengan orang, nak nampak diri, masukkan kat situ. Kan, ambil gambar dekat bukit tinggi macam dekat overseas tu, lepas tulis ni bawa balik daripada Paris. Betul tak tuan-tuan? Boleh berlaku penipuan tak? Boleh. Yang kita ni pergi ikut, follow, jadi followers, tengok jadi sakit hati tak tuan-tuan? Jadi sakit hati, suami kita tak mampu nak buat begitu kepada kita, nak pergi bukit tinggi pun tak mampu. Lama-lama hati kita tertekan, kita berkawan dengan orang silap, tuan-tuan. Betul tak? Tu yang bila kita duduk di ofis, kita menelefon kadang-kadang, tuan-tuan, saya yakin dekat Mara ni tak berlakulah begini, tuan-tuan, kerana tuan-tuan ni orang yang insyaAllah jujur, ikhlas untuk agama, untuk bangsa, tuan-tuan. Ada serasa tempat kita pergi, kita menelefon, bukan main susah nak angkat. Telefonis kami masih lagi sibuk. Sila tunggu sebentar. Dia pun ada nyanyi-nyanyi, telefonis kami masih sibuk, silalah berambus. Lelah kita pun tak ada pilihan. Kita terpaksa lah pergi ke tempat tersebut. Kerana berusaha dengan dia susah. Email pun, hantar kat portal pun, reject balik dan sebagainya. Pergi pula ke situ. Pergi ke situ, dokumen kita, ini salah tempat ni. Bukan kat sini, kena pergi tempat lain. Kita tengok orang yang melayan pun macam nak tak nak je, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita bimbang orang ni bekerja, dia sudah pun diracun fikiran dia untuk melihat benda-benda lain. Jadi fikirannya rosak, tuan-tuan. Dia berada kat situ bukan untuk bekerja, tapi untuk buat benda lain. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, betulkan orang keliling kita, kita lihat orang keliling kita, pilih orang yang betul untuk kita berkawan dengannya, termasuklah dunia Facebook yang ada pada hari ini, supaya kita tidak dirosakkan dengan benda-benda yang salah ni, tuan-tuan. Saya terbaca dalam majalah antarabangsa, Fortune ke tak siap saya, tuan-tuan, yang terbaru, yang menceritakan bagaimana pada hari ini masyarakat kita terlalu banyak baca benda-benda yang bersifat rubbish, sampah, yang mengatakan bahawa FBI, CIA pun melakukan beberapa kesilapan, padahal mereka ni merupakan satu investigation yang terbesar dalam dunia, yang paling kuat. Mereka pun diserang oleh krisis informasi ni, tuan-tuan, sebab mereka terlalu bergantung pada maklumat dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam Twitter, entah apa-apa. Akhirnya bila pergi buat satu serangan, ambush pada satu tempat, rupanya salah tempat. Kerana terlalu banyak baca benda-benda yang tidak betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita umat Islam ni sebenarnya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, ambillah peluang, gajinkan diri kita, berkawanlah dengan orang betul, duduklah baca Al-Quranul Karim, kajilah Al-Quran yang ada bersama kita tu, supaya kita punya pemikiran ni menjadi betul, dan dengan sebab itu kita menjadi orang paling bahagia sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagi, dikatakan lagi untuk kita dapatkan kebahagiaan ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita ni mestilah memberikan keutamaan dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, pada keluarga, tuan-tuan. Berilah keutamaan pada keluarga kita. Isteri kita, anak-anak kita, kaum adik-beradik kita, tahu tak? Kekayaan ni datang sebahagiannya dengan sebab menjaga hubungan kekeluargaan. Sebagai contohnya, jaga hubungan silaturahim dengan adik-beradik. Silaturahim ni dalam istilah bahasa Arab, rahim, merujuk kepada bahagian dalaman orang perempuan, rahim.
Kalau berkawan saya dengan Ustaz Zaki ni, sahabat sebaik saya, saya tak bersilaturahim dengan dia. Saya berukhuwah dengan dia. Lain tu. Ukhuwah lain daripada silaturahim. Silaturahim ni adalah benda yang sangat besar yang Allah SWT sebut dalam Quran. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kamu mintalah kepada Allah dengan menjalin silaturahim. Kata Imam Qurtubi, syarat untuk doa dimakbulkan mesti jaga hubungan silaturahim dengan orang. Tuan-tuan, Ibnu Qayyim menceritakan satu peristiwa yang dipanggil sebagai Telaga Barahud. Dengar, Telaga Barahud. Dulu ada satu ketika bising kat TV Hijrah nama Telaga Barahud. Tahu Telaga Barahud? Tak tahu? Eh, tak tengok TV Hijrah ke? Setahun lalu lebih namanya Telaga Barahud. Tak pernah dengar ni? Baiklah, kalau tak pernah dengar saya cerita. Ada seorang yang peniaga yang jujur, yang amanah, yang soleh, dia nak pergi ke Mekah ni, cerita zaman-zaman terdahulu lah. Pada zaman tabi'in lah, zaman-zaman ulama. Bila dia nak pergi ke Mekah, dia tak ada tempat untuk letakkan wang dia sebanyak 100 ribu dinar itu, melainkan pada seorang temannya yang sangat amanah sepertinya. Dan peniaga juga, businessman juga. Fulan, aku nak pergi ke Mekah, nak menunaikan haji. Tolong pegangkan harta aku ni fulan berjumlah 100 ribu dinar. Nanti aku balik, aku boleh ambil semula daripada kau. Tak ada tempat lain yang lebih amanah untuk aku titipkan harta ini. Jawapan temannya, baiklah. Dia pergi. Pergi haji. Ke Mekah. Dari Baghdad pergi ke Mekah, berapa bulan sampai ke Mekah. Dia pun buat haji, selesai haji, balik ke Baghdad. Sampai kat Baghdad, alangkah terkejutnya mendapat berita bahawa Fulan bin Fulan yang memegang hartanya itu sebanyak 100 ribu dinar sudah mati. Dan dia pun bertanyalah kepada kaum keluarga terdekat termasuk isteri dan anak-anak kalau mereka ada memegang sebagai wadi'ah harta tersebut. Jawapannya tidak ada. Terkejutnya beliau. Tanya orang terdekat, semua tidak tahu. Isterinya berkata tidak tahu, anak-anaknya berkata tidak tahu. Kerana 100 ribu dinar ni besar, tuan-tuan. Dia pun mencarilah seorang alim untuk cari jawapan. Tuan Guru, tolong saya. Saya punya masalah. Saya meninggalkan harta saya pada Fulan bin Fulan. Lantas, dia meninggal dunia. Harta itu tak dititipkan pada sesiapa pun. Tolonglah kalau ada cara untuk dapat balik semula harta saya. Apa caranya? Orang alim ni berkata kepadanya, engkau melihat Allah Yarham itu orang saleh ataupun tidak? Dia orang saleh, Tuhan. Kalau dia tidak saleh, saya tidak letakkan harta itu padanya. Baik, kalau dia orang saleh, aku nasihatkan kau pergi ke Mekah semula. Kenapa, tuan? Kau bangunlah tahajud di sepertiga malam yang terakhir, kemudian kau pergilah ke Telaga Zamzam yang masa itu belum lagi ditutup, bahagian atasnya, kau panggillah Fulan bin Fulan. Kalau engkau yakin dia orang saleh, insyaAllah ruhnya ada kat situ. Tak percaya? Dalam Quran mengatakan inna kitabal abrari lafi aliyin wa inna kitabal fujari lafi sijin. Bila orang ni mati, dia orang saleh, dia pergi ke aliyin. Dia orang ahli maksiat, orang kafir, dia akan pergi kepada sijin. Dua tempat pemisahan berlaku walaupun jasadnya ditanam di tempat yang lain. Dia pun pergi, tuan-tuan. Nak akan dapat harta, dia pergi. Sampai kat Mekah, dia pun beribadah waktu malam, menjelang dini hari, bangun, bertahajud, doa pada Allah, merayu pada Allah, dan akhirnya dia pergilah kepada Telaga Zamzam. Assalamualaikum, Fulan bin Fulan. Ada tak engkau kat sini? Tak ada jawapan. Malam kedua dia buat, tak ada juga jawapan. Malam ketiga tak ada jawapan. Lama dia pun give up. Habis umrah, dia pun balik semula ke Baghdad. Jumpa dengan Tuan Guru. Baik, Tuan Guru, saya pergi tapi tak ada lah, Tuan Guru. Oh, kalau begitu nampaknya dia tidak ada bersama dengan kaum salihin. Engkau pergilah ke Yaman pula. Di sana ada satu telaga namanya Telaga Barahud. Ya ke Tuan Guru? Yalah, kau pergi ke sana. Kalau engkau percaya, engkau pergi. Engkau tak percaya pun tak mengapalah. Dia pergi ke Yaman pula, tuan-tuan, kerana harta tu besar tau. Jangan lupa, satu dinar tu sama dengan RM800 kita pada hari ini. Cuba kali, RM800 kali 100 ribu. Wah, banyak, juta kan? Dia pergi ke Yaman. Ditunjukkan orang Telaga Barahud, dia pun duduklah menginap dekat-dekat situ, menjelang waktu dini hari, lepas tahajud, dia pergi ke
mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada orang yang amanah dalam hidup aku, termasuk isteri aku dan anak-anak aku pun semuanya pengkhianat belaka. Jadi bila aku rasa mati dah dekat, ajal aku dah dekat, aku sakit dah ada, aku pergi tanam hartamu di tempat sekian, sekian, sekian. Pergilah kau balik ke Baghdad, engkau akan mendapatinya dekat situ. Cerita ni dibawa oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya bertajuk Ar-Ruh. Ya, dan metodologi para ulama hadis ni mereka sangat teliti membawa satu cerita, tuan-tuan ni. Dia pun pergi. Tapi dia tinggal pula, aku mula tanya lagi kepadanya. Balik semula ke telaga, tuan-tuan. Tanya fulan, kenapa engkau kat sini? Aku menyangka kau saleh, kenapa kau kat sini? Dia kata, wahai sahabatku, sebenarnya aku selama hidup kat dunia, aku tidak pernah menjalin silaturahim. Aku kat dunia, kau nampak aku baik, tapi aku cukup tak suka membantu adik-beradik aku yang susah. Setiap kali mereka datang untuk minta bantuan aku, aku berniaga dengan berjaya, aku kata kepada mereka, engkau buatlah bisnes macam aku. Engkau nak minta-minta apa? Buatlah. Minta-minta pula. Soalan macam tu lah. Aku buat bisnes from scrap tau. Dia cakap begitu pada adik-beradik dia. Tak ada seorang pun dibantu olehnya. Dengan sebab itulah Allah menjarakan aku kat sini. Dan memang selayaknya. Dia balik ke Baghdad, tuan-tuan. Dicarinya tempat tersebut, jumpa hartanya. Memang betul ada kat situ. Dan dia pun berjumpa lah dengan adik-beradik si mati ni. Bertanya tentang abang. Memang adik-beradik semua berkata benda yang sama. Abang ni orang baik, tapi tidak pernah bantu kami. Silaturahim tidak penting baginya. Kawan lebih penting daripada silaturahim. Walaupun dia orang baik, sentiasa pergi Mekah, sentiasa menderma, tapi pada kami silaturahim tidak penting. Ya, cerita ni dibawa oleh para ulama. Walaupun penghujahan dari sudut hadisnya, ada penilaian, ada kaji selidik, ada nakadnya, ada kritiknya, tapi cerita ni cerita para wali, tuan-tuan. Kerana benda begini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Iaitu seorang sahabat Nabi bernama Sabit bin Qais bin Syamas. Dia pergi perang dengan Nabi, lalu seorang daripada sahabat ini meninggal dunia, mati syahid. Tiba-tiba Sabit bin Qais bin Syamas mimpi dalam tidurnya, orang yang mati itu jumpa dengannya, pergi ambilkan harta aku kat situ, aku simpan. Ya, aku tak sempat nak bawa keluar, sedangkan keluarga aku sangat memerlukan. Sabit bin Qais bin Syamas bangun waktu pagi, bercerita kepada Nabi. Nabi kata, benar, pergi selesaikan. Pergi ambil tempat itu, memang ada harta kat situ. Ini menunjukkan ada berlaku komunikasi selepas kematian pada orang-orang yang Allah beri kelebihan padanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ni cerita para wali lah. Jadi kembali pada perkara tadi, kita nak jadi orang paling bahagia ni tuan-tuan, mendapat rezeki daripada Allah, satu daripadanya kebahagiaan, jalinlah hubungan dengan adik-beradik. Jalinlah hubungan dengan orang keliling kita. Dengan ayah ibu, tuan-tuan. Ayah ibu ni paling utama, sangat besar jasa mereka, pernah tak kita fikir. Nak jadi orang bahagia, mesti bahagiakan ibu ayah kita. Orang-orang yang berjaya dalam hidup ini semuanya orang yang sangat menjaga ayah mereka, menjaga ibu mereka. Tuan-tuan ni mungkin banyak pula cerita saya buat petang-petang ni, tuan-tuan ni. Kerana cerita-cerita ni saya terakam dalam fikiran saya sampai kepada tuan-tuan. Ada seorang sahabat tau, sahabat baik saya. Beliau ni berniaga, jual kasutnya, tuan-tuan. Jual kasutnya. Kedai kasutnya ada 350 buah. Seluruh Malaysia. Tahu kedai kasut apa? Kedai kasut apa? Tak, Bata Franchise. Al-Ihsan. Sahabat saya Al-Ihsan. Seorang Pakistani Malaysia. Berniaga sejak tahun 1997. Kedainya pada hari ini ada 350 buah. Saya bertanya pada dia, Haji Ali, tahun lepas berapa Haji Ali turnover? Tahun lepas, Alhamdulillah Ustaz, saya mencapai 300 juta buat kali pertama. 300 juta. Saya tanya pada Haji Ali ni, Tuan Haji, macam mana hidup ni boleh begini berjaya? Kedai dia banyak. Lepas tu, dia pun tak ada title-title. Saya ramai orang nak bagi title, Ustaz. Tapi saya kata kalau title ni menyebabkan saya jadi hamba orang, saya tak mahu lah, Ustaz. Saya title ni menyebabkan jadi hamba pada orang. Orang punya air jadi kena pergi. Orang tu kahwin kena pergi. Anak dia dapat cucu kena pergi. Saya tak mahu lah, Ustaz. Faham lah kan? Saya tak mahu lah, Ustaz. Saya tak suka lah, Ustaz. Orang balik pada airport kita kena tunggu. Jadi macam apa je. Pak hangguk je. Saya tak suka lah, Ustaz. Umurnya baru 46 tahun ni. Lahir tahun 1969. Tuan Haji Ali. Saya tanya dia, Tuan Haji macam mana berjaya? Saya nak share lah dengan orang Islam yang lain. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan orang lain boleh menimba semangat ini dan mereka berjaya macam Tuan Haji. Saya Ustaz, dulu saya bercerita jadi Air Force Ustaz. Lepas SPM, fizik saya pun bagus tapi saya tak dapat. Ada masalah tak dapat, saya masuk UTM. UTM saya ambil engineering, civil. Saya belajar civil ni, kemudian keluar masa tu recession. Ya, economic slowdown dan masalah 1997 masa tu. Saya pun tak ada pilihan, saya pun tengok orang berniaga, saya ambil kasut dekat Coket, saya jual. Masa tu saya dengan susah payah saya beli sebuah kereta Proton Saga lama. Ya, tahun 86 saya beli, 10 tahunnya saya beli, saya jual car boot sale malam-malam dekat dekat dengan Plaza Angsana Johor Bahru. Tiap-tiap malam saya kena kejar dengan pihak berkuasa tempatan menjual kasut secetak rompak. Lama saya pun rasa resah, saya penat. Saya pergi sembahyang, saya dengar satu tazkirah. Dan tazkirah ni masuk dalam hati saya. The power of magic word, tuan-tuan ya. Saya rasa masuk sangat dalam hati saya oleh ustaz ni. Ustaz Ahmad Tunggal namanya. Masih ada lagi tuan-tuan, di Johor. Saya pergi jumpa ustaz ni, saya tanya ustaz, macam mana ustaz ni, saya nak jadi orang kaya lah. Saya nak jadi macam ustaz cerita tadi Abdul Rahman Auf lah. Dengan harta ni, saya nak sedekah untuk Islam, saya nak keluarkan zakat, saya nak bantu orang susah ustaz. Ustaz ni pesan pada saya dua je. Nombor satu, kau jaga hak Allah, keluarkan zakat bila kau berniaga walaupun sedikit. Yang kedua, kau jaga ibu kau. Bapa kau lagi dah mati, kau jaga mak kau baik-baik. Saya pegang dua-dua ni ustaz. Saya berniaga, zakat saya tak pernah kedekut. Saya keluar alhamdulillah, zakat saya pada tahun lepas banyak 4 juta. 4 juta ringgit eh. Dan saya jaga ibu saya dengan bersungguh-sungguh ustaz. Ibu saya adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Semua kedai saya buka. Kalau dia sihat, saya bawa dia pergi rasmikan. Ustaz pergi tengoklah. Ni kedai rasmikan oleh Hajar, apa nama dia? Saya lupa nama Pakistan lah tuan-tuan. Pergi tengok kedai-kedai saya semua. Saya tak panggil siapa pun, mak saya sendiri. Mak saya Ustaz, saya belikan dia sebuah, dia cerita pada saya tuan-tuan. Ni cerita yang baik, kita share lah dengan orang eh. Saya belikan dia sebuah S-Class yang baru. RM800,000. Saya pakaikan dia kereta ni. Satu hari kereta tu, driver kata rosak sikit. Saya tak ada repair Ustaz. Saya pergi hantar kedai, saya tukar yang baru. Lebih baru daripada tu lagi. Yalah orang kalau 300 juta apa sangat tuan-tuan. 800 ribu tak ada apalah tuan-tuan ni. Dan saya nak membuktikan dia tuan-tuan. Saya pergi ke rumah dia tuan-tuan. Memang tuan-tuan saya tengok dia satu sifat dia yang sangat baik. Mak duduk atas, dia duduk bawah kat lantai. Pegang kaki mak. Ha. Dan bila dia tak ada kat situ, mak dia cakap pada saya, memanglah Ustaz, ni anak saya ajali ni, saya tak tahulah, dia punya penghormatan pada saya dahsyat Ustaz. Hari raya baru yang lepas ini, 2014, saya berkesempatan ziarah masa mak dia datang kat Kuala Lumpur. Saya tengok mak dia datang bukan naik Mercedes saya tuan-tuan, naik sebuah bas tuan-tuan. Sebuah bas dia beli, dia renovate bas tu, dia modify bas tu jadi macam hotel dalam. Kerana mak saya dah penat naik kereta Ustaz, dia rendah, dia tak nampak tinggi dan anak-anak cucunya ramai. Saya belikan bas ini, saya modify. Dalam bas ini betul-betul macam hotel tuan-tuan. Ada tempat tidur. Mak dia sudah tak boleh bergerak sangat. Saya ada macam kren ambil, mak dia angkat, letak, masuk dalam bas tu. Dan dia berkata pada saya, Ustaz, Ustaz nak suruh orang berjaya kat dunia ni Ustaz, berniaga, jagalah mak betul-betul Ustaz. Tuan-tuan, ini bukanlah satu benda yang menghairankan. Dia manusia biasa macam kita. Tapi memang benar tuan-tuan. Itulah satu peristiwa pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau duduk menyampaikan kuliah, tiba-tiba datanglah seorang awam yang jahil. Kenapa orang awam jahil? Kerana orang awam ni bertanya terus padanya, wahai tuan guru, saya nak tanya pada tuan guru, saya telah membunuh seseorang, boleh tak bagi saya bertaubat? Ada tak peluang bagi saya bertaubat? Sebenarnya kalau buat dosa jangan cerita dengan orang. Saya membunuh seseorang, ada tak peluang saya untuk bertaubat tuan guru? Allah, Ibn Abbas semua istighfar, astagfirullahaladzim. Saudara, jangan tanya soalan macam ni depan orang ramai ni. Dosa besar, jangan sebut pada orang. Bertaubat pada Allah saja. Tapi saudara dah tanya, saya kena jawab. Kenapa saudara bunuh dia? Saya meminang seorang gadis. Dia menolak pinangan saya. Dia tolak pinangan saya. Tak lama lepas tu, saya dengar orang pinang dia, dia terima. Saya menjadi sangat marah, kecewa, hampa dan menjadi sangat tak senang. Saya pergi ke rumah dia, saya bunuh dia. Allahuakbar. Ya, maka adakah peluang untuk saya bertaubat? Orang ni dia buat dosa macam mana pun hati dia tetap bergetar tuan-tuan ya. Ada tak peluang untuk saya bertaubat? Kata Abdullah bin Abbas,
memanglah orang yang melakukan dosa ni tidak akan tenang hatinya. Kau kena bertaubat pada Allah. Taubat pada Allah bererti begini syaratnya, dan wa'atmi'il sayyiatil hasanat tamhuha. Buat banyak kebaikan, kebaikan-kebaikan akan hapuskan kejahatan-kejahatan kau buat. Dia pergi. Dia pergi, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Abbas panggil. Fulan. Maksudnya Fulan. Dia pun datang balik. Allah bin Abbas tanya padanya, ahayun walidak, apakah masih hidup kedua ibu bapa kamu, wahai Fulan? Jawapan orang ni, tidak wahai tuan guru, ibu ayah saya telah meninggal dunia. Maka dia berkata kepada orang ini, kalau dia telah meninggal dunia, maka susahlah doa engkau nak diterima oleh Allah, melainkan engkau bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Karena kalau ada ayah ibu kamu, doa kamu senang diterima oleh Allah. Tuan-tuan, pernah tak kita ni nak mengalami kesusahan dalam hidup? Contohnya sekarang ekonomi tak begitu stabil, kos barang meningkat contohnya. Pernah tak kita jumpa dengan ayah kita, dengan ibu kita, minta doa daripada mereka? Ya, doa ya. Saya nak pergi haji, nak pergi sangat. Tiba-tiba duit haji yang dah kumpul siap-siap ni, terpaksa pula bereskan satu benda lain. Ayah doa kalau supaya saya boleh pergi haji. Pernah tak tuan-tuan? Puan-puan, seri-seri, pernah tak? Kalau pernah, tahniah. Kalau saudara tak pernah bercakap begini pada ibu ayah saudara, saudara lah orang paling rugi. Saudara lah orang paling rugi sekali. Kerana doa ibu dan ayah ni menemani kejayaan kita, tuan-tuan. Doa ayah ibu kita menemani kejayaan kita. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi, carilah kebahagiaan pada hubungan kekeluargaan. Adik-beradik. Ya, dan juga kepada ayah ibu kita. Minta pada ayah ibu kita. Restu daripada mereka, redha daripada mereka, insyaAllah hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih lapang. Ya. Dan lagi dalam hidup ni, untuk jadi orang yang paling bahagia sekali, banyaklah berdoa pada Allah SWT. Ya, seperti yang kita semua sedia maklum, hebatnya bila kontak doa ni Allah cerita dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyasajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Syekh Muhammad Utawli Syarawi, hebatnya perkataan doa yang Allah bawa dalam surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan. Kita kalau menyatakan pada orang, seseorang, saya nak jumpa dengan ketua menteri lah, saya orang Melaka nak jumpa dengan ketua menteri. Apa kawan saya kata? Kau nak jumpa ketua menteri, kau kena pergi ke Melaka, kau pergi ke pejabat SUK, kau pergi jumpa dengan orang sekian-sekian, kau buat appointment dengan dia. Okey? Betul tak? Begitulah lazim nak jumpa orang-orang politik, orang besar, pemimpin dan sebagainya. Ialah mereka sibuk, macam-macam perkara yang mereka nak lakukan, bukan kita seorang saja nak dihadapnya. Apatah lagi kalau kita nak jumpa orang lebih tinggi, Sultan, Tuan Agong, Perdana Menteri. Lagilah berliku-liku jalannya. Betul kan tuan-tuan? Betul ke tak betul? Kalau kita dapat satu appointment, kita cancel, nampaknya tahun depan lah kena pergi. Betul kan? Kerana dia banyak komitmen. Tapi bezanya dengan ayat Allah ni, tuan-tuan, kau tuan-tuan faham, kata Muhammad Utawli Syarawi, sangat indah. Redaksi yang Allah gunakan tau. Kita kalau nak appointment dengan orang penting, kita kena pergi jumpa dia, kena tengok waktu dia. Barulah dia layan kita, betul tak tuan-tuan? Boleh tak saya cakap, ketua menteri datang jumpa saya ? Ataupun saya telefon pejabat SUK Pahang, saya cakap, menteri besar, tolong datang jumpa saya, saya ada kat UiTM Jengka sekarang, boleh? Tak, orang tengok, kau ni biar betul . Tuan-tuan, tapi dengan Allah, tuan-tuan, Allah gambarkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau cakap pada Allah, Allah datang. Itu cantiknya ayat Allah. Bukan kau kena tunggu Allah, tak. Allah tunggu kamu, bila kamu nak panggil dia. Macam tu ayat Allah tau. Orang paham bahasa Arab kalau baca ayat ni, dia boleh mengalih mata. Allah menunggu kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita panggil Allah, Allah sentiasa hadir dengan kita. Ayat ni turun berikutan para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi, aba'idun rabbuna fanunadi am qaribun fanunaji. Wahai Rasulullah, adakah Allah itu jauh, kita nak kena menjerit-jerit panggil Allah, ataupun Allah tu dekat, kita bisik-bisik saja?
Lalu Allah turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau engkau pohon pada Allah, engkau minta pada Allah, Allah dekat dengan kamu. Allah sentiasa nak dengar permintaan kamu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sekarang cuba kita lihat berapa banyak quality time yang kita spend untuk minta pada Allah. Banyak tak? Cuba sukat sesama lepas sembahyang umpamanya, habis sembahyang doa juga tu balik terus. Ha. Balik terus kan? Kalau sebelum Jumaat itu ramai yang sembahyang sunat, lepas sembahyang Jumaat habis semua keluar, tak sempat nak sembahyang sunat. Yalah, masing-masing sibuk. Kita berharap orang punya waktu yang banyak di malam hari untuk bertemu dengan Allah, memohon kepadanya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, berapa banyak masa yang kita spend untuk Allah SWT berdoa kepadanya. Ya, walaupun pada perkataan yang mudah, ya Allah, ya Tuhanku, aku, anak aku ni dapat keputusan yang baik, cemerlang, SPM, aku syukur pada engkau. Sekarang aku nak hantar dia keluar negara, dia dapat tawaran. Aku pun tak tahulah macam mana dia duduk kat sana besok. Siapa nak jaga dia? Agama dia macam mana? Ada tak kawan-kawan baik boleh membantu dia bersama-sama dalam mentaatimu? Ada tak tuan-tuan doa macam tu? Bercakap dengan Allah ni macam kita cakap dengan orang yang paling mesra, tuan-tuan. Ya, untuk kita bangun, ya Allah, ya Tuhanku, ni aku mengalami masalah sekian-sekian-sekian. Ya, keluarga aku terdekat ni sakit, boleh tak kau sembuhkan dia? Tolonglah sembuhkan, ya Allah. Sebenarnya rahmat wasi segala-galanya. Bangun, tuan-tuan, berdoa pada Allah. Lagi satu kisah yang menarik. Satu hari Umar Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang tetamu. Tetamu ini sangat pelik. Kerana dia dua orang macam orang kembau. Orang Melaka panggil kembau. Twin. Kembar. Panggil kembur ni. Kembur. Orang Melaka panggil kembau. Orang Melaka ni semua R tukar jadi U. Umar jadi Umau. Ya, Prof, betul boleh? Ikhtiar dia panggil ketiau. Tolong ketiau kan? Ikhtiar, ketiau. Harimau lah. U dia maintain, stay. Dia pun melihat dua orang datang ni rupanya pelik. Sayyidina Umar suka benda-benda pelik. Sayyidina Umar tanya kepadanya, mana satu abang, mana satu adik ni? Orang ni jawab, ini bukan adik Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, ini anak saya. Anak. Sama . Tak pernah aku tengok orang macam ni sama, Sayyidina Umar kata. Lalu lelaki ni berkata, sebenarnya anak ini punya satu keajaiban, Sayyidina Umar. Ha, apa keajaiban? Cuba kau cerita dengan aku, apa yang ajaibnya? Dia kata, Sayyidina Umar, masa dia dalam kandungan ibunya, saya nak pergi musafir. Ya, Imam Ibn Hajar meriwayatkan mengenai dalam Fathul Bari, keajaiban doa. Lalu saya nak pergi musafir, isteri saya halang. Agaknya isteri berkata, bang, jangan pergi lah bang, saya dah dekat nak bersalin ni. Tapi saya berkata kepada dia, tak apalah, abang kena pergi juga, ini kerja penting. Kerja penting, abang kena uruskan kerja ni. InsyaAllah abang doakan, mudah-mudahan kandungan ni dipelihara oleh Allah. Dalam bila kita nak musafir, satu doa tau. Tuan-tuan nak pergi musafir, outstation, tuan-tuan amalkan doa ni. Allah jaga anak isteri tuan-tuan, jaga keluarga tuan-tuan, jaga segala pemilikan tuan-tuan. Nanti saya ajar doa ni. Saya ijazah kepada tuan-tuan. Kerana saya belajar dari tuan guru saya, Maulana Syekh Dr. Walid La'ani. Jadi bila nak pergi, saya pegang perut isteri saya doa. Ya Allah, saya mohon kepadamu supaya jagalah baby ni dengan baik, selamatkanlah dia. Sebenarnya doa tu berbunyi, Astaudi'ukumullahu dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Astaudi'ukumullahu dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Cuba ikut sebaca. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum.
aku menyerahkan anda sekalian, keluarga, isteri, anak-anak, harta benda, kepada Allah untuk dijaga, dinakum, agama kamu, wa amanatakum, dan amanah-amanah yang ada, wa khawatim amalikum, dan kesudahan segala perkara pada tangan Allah. Aku serahkan kamu semua pada Allah untuk dijaga. Tapi saya baca doa ni, ya Allah, astaudi'ukum Allahu dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum. Aku bacakan astaudi'akallah, ya, aku minta pada Allah untuk menjaga engkau yang berada dalam rahim ibu isteriku. Aku pergi musafir. Balik pada musafir, aku melihat ramai orang berkumpul di rumah aku. Anak-anak, saudara, saudara mara, sepupu isteriku. Aku rasa hairan, apa hal ni? Mereka jawab, fulan, sabar, fulannya, sabar, sabar. Rupanya terkejutnya aku mendengar isteriku meninggal dunia sewaktu nak melahirkan anak. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun menenangkan aku, memberikan kepada aku muasah, beri kepada aku ketenangan, memberi kepada aku layanan yang baik. Kubur dekat dengan rumah. Menjelang maghrib, aku tengok asap keluar daripada kubur, kawasan kubur. Aku bertanya, ni apa asap ni? Mereka berkata, fulan, sejak isteri kau mati, tiap-tiap petang kuburnya keluar asap. Ya Allah, betul ke? Yang digambarkan itu, demi Allah, aku tak pernah tengok isteri aku buat benda-benda maksiat. Aku kenal dia sebagai seorang yang salihah. Aku tak pernah melihat dia buat maksiat. Aku kenal dia sebagai isteri yang sangat salihah. Kenapa begini hukuman Allah kepadanya? Hati aku memberontak. Lalu aku tanya kepada orang alim, boleh tak digali semula kubur ini? Tolong bagi fatwa, aku dah tengok apa berlaku pada kuburnya. Kenapa pula bau, kenapa asap dia keluar dari kuburnya? Aku tanya kepada segala alim, alim kata boleh gali semula, tak ada masalah, kalau ada tujuan tertentu gali. Apa yang tak kena pada kubur itu? Digali, tuan-tuan, dalam kata kejutnya, dia melihat isteri sedang duduk dalam kubur, isteri sedang meninggal dunia, anak itu ada di antara dua kelengkangnya. Hidup. Budak itu hidup. Isterinya dalam keadaan duduk, anak itu hidup. Rupanya isterinya sebelum melahirkan anak itu, isterinya meninggal dunia, babynya hidup kerana doa yang dipohon oleh lelaki ini sebelum dimusafir. Sayyidina Umar lantas beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan, memang benar doa Nabi ini. Kalau engkau bacakan, ya Allah, aku serahkan urusan isteriku kepada anakku ini, kepada engkau, aku nak pergi musafir, dan saya umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Kalau engkau pohon, tapi Allah mempunyai satu takdir di sebalik kehebatan doa ini, nak tunjukkan kepada kita, doa ini memang benar. Lalu inilah anak saya. Saya membesarkannya dan sekarang rupanya sama macam rupa saya. Dia punya sejarah yang sangat hebat, iaitu dia lahirkan dalam kubur. Ya tuan-tuan, dimulai ke Allah sekalian. Jadi kita ni dalam hidup, kita kena berdoa kepada Allah. Kebahagiaan itu datang dengan sebab kita doa kepada Allah. Doa apa saja. Ya, dan Allah SWT ini sangat mulia. Inna Allah hayyun karimun yasahi min abdihi an yarfa'a yadaihi yarudduhuma sifran. Allah SWT sangat pemalu bila kita pohon kepada Allah SWT, kedua tangan diangkatkan, tiba-tiba Allah biarkan kita pulang dengan hampa. Maka inilah the power of doa. Ya, mesti kita ni sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Inilah antara kunci-kunci kebahagiaan, tuan-tuan. Ya, benar sekali bila dikatakan oleh Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam di awal tadi, sebenarnya kebahagiaan ni duduk pada hati. Kalau anda tidak mengecapi kebahagiaan syurga dalam hati, anda tidak akan mengecapinya sampai anda mati. Ya, kerana kebahagiaan itu duduk pada hati, dia milik Allah, dia beri kepada kalian, maka mohonlah kepadanya. Jangan mohon kepada manusia. Kalian mohon kepada manusia, kalian tak akan dapat. Kerana manusia itu punya pandangan yang beza-beza pada kita, justru mintalah kepada Allah SWT. Ya, jadi ini antara perkara-perkara yang penting untuk kita amalkan agar hidup kita ni mencapai ketenangan, kebahagiaan. Ya, dan bukanlah saya berkata kat depan ni, depan tuan-tuan, seolah saya orang paling bahagia, tuan-tuan. Tidak. Saya pun berusaha, tuan-tuan. Ya, sebagaimana kata Salafus Salih, carilah kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada hubungan yang damai dengan Allah. Dan saya pun sedang berusaha untuk mencari lagi kebahagiaan dengan Allah SWT. Kalangan mereka ni seperti masruk ajna',
Salah seorang tabi'in yang terkemuka berkata, saya bila ada masalah dengan binatang ternakan saya, dengan tunggangan saya, dengan kereta saya, kalau kita kereta lah kan, kalau saya ada masalah dengan isteri saya, ada masalah dengan adik-beradik saya, dengan orang kering saya, itu adalah indikator bahawa hubungan dengan Allah ada masalah. Lalu Allah jadikan kereta saya sebagai contoh, start tak boleh. Ataupun tengah jalan keretanya tayarnya pancit. Ataupun kita ada masalah dengan manusia, menandakan itu indicates something wrong dengan Allah SWT. Maka perbaikilah hubungan dengan Allah, nanti segala urusan dunia kita akan selesai. Indah sekali kata-kata ini tuan-tuan. Mereka salafus salih adalah orang yang terbaik untuk kita ikuti. Mereka berkata mencari-cari kebahagiaan, berusaha untuk merealisasikannya. Kadang-kadang tergelincir, tersilap arah sekali-sekala, itu adalah kebiasaan manusia. Lekal-lekal kembali kepadanya, balik semula. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita pada petang yang mulia ni atas apa yang disampaikan. Segala yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Kelemahan adalah milik manusia. Saya adalah sebahagian daripada manusia yang sangat banyak kelemahan. Ya, dan saya telah berkata di awal tadi bahawa tuan-tuan ni adalah orang yang terbaik. Lebih baik daripada diri saya sendiri sebenarnya. Saya cuba menyampaikan apa yang saya faham. Tuan-tuan telah mengamalkan dalam hidup. Tahniah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan jadikan kita orang paling bahagia. Orang paling seimbang dalam hidup menurut kacamatanya. Wallahu'alam. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan ke yang boleh saya bantu untuk jawab. Kalau saya tak mampu jawab, ada ustaz-ustaz lagi ramai kat sini. Saya serang kepada mereka nanti. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Sebelum tuan-tuan mengutarakan soalan ni, saya nak buat sikit makluman. Ya, saya lepas meninggalkan UIA tuan-tuan, saya duduk di bidang penerbitan buku. Kalau tuan-tuan ada buku-buku, ada bahan-bahan ilmiah, saya amat gembira untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Andai kata kami boleh jadi penerbit, tulislah apa-apa yang baik-baik yang dapat menjadi jariah untuk kita lepas meninggal dunia. Tadi pun saya jumpa dengan mantan mufti. Saya minta pada mantan mufti untuk menulis. Saya cari orang-orang nak menulis tuan-tuan, kerana pentingnya ilmu ini untuk dikongsi-kongsi. Memanglah Imam Bukhari menulis kitab hadis yang hebat, tapi kalangan orang datang kemudian berjaya menjernihkan lagi, memahamkan orang lagi kepada hadis tersebut, juga pahalanya tidak kurang hebat daripada orang terdahulu. Ini sebagai contoh satu buku yang ditulis oleh guru saya, namanya Syekh Muhammad Khidir Hussein. Beliau ni seorang ulama lepasan Azhar, mempunyai sumbangan yang banyak kepada masyarakat Islam di Johor. Cuma beliau ni seorang yang mengalami sakit yang pelik, menyebabkan dia tidak dapat keluar bergerak cergas ke mana-mana. Saya cuba untuk memasukkan beliau ni dalam media perdana seperti TV. Tapi kadang-kadang pada hari tayangan, tiba-tiba dia sakit. Sakitnya pelik. Kadang-kadang hari Jumaat dia tak boleh pergi sembahyang Jumaat, tuan. Terbaring bawah meja, sakit bukan kepalang. Dia telah mendapatkan rawatan di hospital-hospital besar, di bawah tajaan orang-orang hartawan di Johor pun tidak pulih lagi penyakitnya. Ya, maka kita doakan untuk orang alim seperti ini sembuh. Jasanya banyak pada ilmu, banyak tulisannya. Ini satu buku yang beliau hasilkan tentang sembahyang berjemaah dalam mazhab Syafi'i. Sangat diambil berat dalam kalangan ulama-ulama terdahulu. Kalau mereka tertinggal sembahyang berjemaah satu waktu, mereka sanggup mengulangi sembahyang itu 27 kali. Ada kalangan mereka ni yang tertinggal sembahyang berjemaah itu dalam masa 40 tahun cuma sekali, itu pun waktu ibunya wafat. Orang lelaki itu utamanya. Ini adalah satu kekuatan umat yang banyak kali dilupakan. Tuan-tuan, di sini buku ni mengumpulkan pandangan fatwa mazhab Syafi'i dalam sembahyang berjemaah. Mengapa begitu penting di sisi mereka? Sampai mereka sanggup buat apa saja untuk boleh sembahyang berjemaah. Buku ni mengetengahkan fakta dan juga fatwa secara tersusun, sistematik, bergambar. Kalau menggambarkan sembahyang berjemaah kita dengan isteri kat rumah, waktu sembahyang malam contohnya, ataupun hujan lebat, gugurlah tuntutan berjemaah di masjid, di surau. Maka tunjukkan bagaimana kedudukan isteri yang benar dalam salat berjemaah. Kalau cerita sembahyang berjemaah dekat masjid, macam mana kedudukannya? Kalau kita nak betul nak join orang yang telah berada dalam jemaah, dua orang, macam mana cara nak tarik dia ke belakang? Kan, kalau kita ada dua imam dengan makmum, dua orang, kita datang lambat, bagaimana cara kita nak tarik imam ni, makmum ni ke belakang? Kalau kita berdehemnya, markah menjadi kurang.
kerana pahala sembahyang Jumaat 29 boleh turun sampai ke bawah sampai 10, bahkan rendah daripada itu. Kerana itu adanya perbezaan penilaian markah sembahyang berjemaah yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ada yang menyatakan 29, ada 27, ada 23. Para ulama macam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari mengatakan ini kerana kesilapan teknikal yang berlaku dalam sembahyang Jumaat itu mengurangkan pahala. Maka buku ini menerangkan kepada kita bagaimana kedudukan, bagaimana cara bergambar keseluruhannya, tuan-tuan. Kalau sembahyang keadaan sakit dekat hospital, di atas katil pun ada caranya, dapat pahala berjemaah juga walaupun berbaring. Jadi ini digali daripada kajian mazhab Syafi'i dalam buku-buku yang begitu klasik. Lebih 40 buku telah disadur. Tuan-tuan, tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan sokonglah kerja ulama ini. Kerana beliau sakit, tak boleh nak bekerja. Semua orang tidak menerima permohonan kerjanya kerana dia sakit. Jadi hidupnya untuk menulis saja. Saya cuba untuk jadikan buku ni sebaik mungkin untuk dinikmati oleh para pembaca. Asalnya tulisan ni jauhi ya. Lebih 10 tahun kami mengusahakan buku ni, membetulkannya, menggambarnya balik semula kerana keterbatasan beliau sebagai seorang ilmuwan, sakit dan sebagainya. Kita susah nak mentahkikkan satu pandangan yang dimaksudkan itu. Dan kita gunakan juga beberapa orang mufti, antaranya mufti Kedah, mufti Johor, sebagai panelis untuk menilai keberkesanan atau ketepatan maklumat yang dibawa. Ada kat sini para mufti yang menjadi penyokong, termasuk mufti wilayah. Tuan-tuan, milikilah buku ni sebagai satu usaha untuk menyokong kerja ulama ini. InsyaAllah padanya ada banyak perkara-perkara membetulkan kesilapan berlaku dan sembahyang-sembahyang kita. Ini pula adalah Quran Wakaf Iftidak Bertajwid yang diusahakan oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari, pakar Quran Dunia yang lebih 50 tahun mengajar kita tentang bacaan Quran yang betul. Dan mengikut kajian beliau, orang Melayu punya kelemahan dua. Tarannumnya bagus, tajwidnya bagus, sifat hurufnya bagus. Orang Melayu lemah bahasa Arab kerana dia tak faham. Nombor dua, kerana nafasnya kurang panjang. Maka beliau membuat kajian, atas kajian tersebut beliau mencadangkan tanda-tanda wakaf yang baru. Di samping yang lama, masih lagi banyak ayat panjang. Kalau kita tak nafas yang betul, kita boleh tersilap berhenti. Contohnya kalau saya sebut, tuan-tuan, saya sembahyang Zuhur dekat UTM, kat UITM, berhenti. Lepas tu saya sambung jengka pada waktu asar. Kan salah ya saya, sepatutnya sebut saya sembahyang di masjid UITM jengka. Masjid UITM jengka pada waktu asar. Baru orang faham kan? Kalau saya kata saya sembahyang di masjid UITM, stop. Jengka pada waktu asar. Kan salah kan? Jadi begitu juga Quran. Kalau kita silap berhenti, maknanya berubah, tuan-tuan. Tapi bila telah dibantu dengan warna-warna ni, biru, berhenti kat biru, lepas tu tak payah ulang lagi yang biru. Kerana tanda wakaf jim, ha, sad, lam, ya tu tak mencukupi. Faham? Alhamdulillah, faham eh? Kalau merah, kita kena ulang balik merah in order to make the sentence complete. Kalau tak, maknanya tersangkut. Yang hijau ni apa pula? Yang hijau ni dibantu yang merah kalau ayat itu terlalu panjang. Jadi merah tu dengan hijau sama fungsinya. Cuma hijau tu memudahkan kita untuk berhenti lagi sekali, kerana kalau nak berhenti kat merah, diparang je panjang kalau merah ni, nanti kita tahu mana nak ambil nafas pula. Jadi Quran ini telah pun dihasilkan alhamdulillah oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari. Nota yang dibekalkan di sini pada sekeping kertas memadai untuk memahamkan kita. Ataupun di bahagian awal ni ada penerangannya tentang apakah dimaksudkan dengan warna-warna ni. Mudah je tuan-tuan, merah, biru, hijau. Alhamdulillah, Quran ini telah digunakan oleh Qari dan Qari'ah, Quran antarabangsa, beberapa tahun kebelakangan ni. Cuma ni yang terbaru kan disertakan dengan tajwid lagi. Kalau tuan-tuan minat, menghadapi bulan Rejab ini, Syaban dan juga Ramadan, untuk bacaan Quran yang lebih mendekati kepada tepat, ini satu ikhtiar yang mulia insyaAllah. Beliau punya takutnya nak mengetengahkan teori ni tuan-tuan, sampai saya pujuk dia, ayahanda, tolonglah ayahanda buat. Nantilah. Akhirnya dia pergi ke negara Arab selama 6 bulan. Dia bertalaki pula dengan guru-gurunya lagi sekali. Dan sebagian gurunya sudah wafat tahun lepas daripada Arab Spring dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, milikilah Quran ni insyaAllah banyak manfaat. Dan kami pun pernah menerbitkan besar dengan standnya sekali. Itu untuk kegunaan sepanjang malam.
Dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya kalau semayang daripada mushaf, hukumnya harus yang makruh cuma mazhab Hanafi saja, kerana dalam satu hadis Sayyidina Aisyah pernah menyuruh seorang yang tidak hafal Quran untuk membaca Quran daripada mushaf menjadi imam. Dan dalil ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Tuan, ini adalah buku yang bertajuk Kenali Rasul Kita, KRK, Syama'il Muhammadiyah, Kesempurnaan Hidup Nabi SAW. Kelainan pada buku ni yang tebal ni kerana dalamnya terdapat lakonan semula kepada kehidupan baginda Rasulullah SAW. Contohnya kalau cerita tentang cincin, Nabi pakai cincin kat jari mana? Jari kelingking ataupun jari manis? Kadang-kadang Nabi kita punya tawaduk, yang batu itu diterbalikkan ke bawah, cop mohor itu terbalik ke bawah, tak nak bagi orang nampak. Kalau tuan-tuan pakai cincin, terutamanya yang lelaki, jangan pakai yang besar-besar. Pakai yang besar-besar ni ikut ahli nujum. Setengah ulama Syafi'iyah mengatakan pakai yang besar-besar yang tutup jari ini hukumnya haram, kerana melampau-lampau dan sudut tazyin. Kan orang bomoh dia pakai besar kan, tutup jari semua, empat-empat. Kau tumbuk orang pecah mukanya. Jangan pakai, ini jangan pakai. Ini bukan orang Islam punya cara pakai. Nabi pakai simple je cincin baginda SAW. Maka satu gambar akan menerangkan apa yang terdapat dalam hadis. Kerana banyaknya hadis yang kita kurang faham, melainkan ditunjukkan pelaksanaannya. Ini cerita Nabi kita pakai serban. Sama ada dililit, ada ekor ataupun tak ada ekor, bersilang atau tidak. Ini kaedah Nabi kita pakai serban sallallahu alaihi wasallam. Maka buku ni pendeknya terjemahan lengkap kepada segala yang ada dalam hadis, ditunjukkan, digambarkan. Buku ni telah mengambil masa lebih 3 tahun dan seperti biasa gambar-gambar ni kita dapatkan endorsement daripada para mufti bagi mengelakkan kesilapan. Antara mufti yang terlibat iaitu Mufti Kedah Datuk Syekh Badaruddin Haji Ahmad, seorang yang sangat alim dalam hadis dan fiqih, yang kita minta pengesahan daripada beliau agar tidak berlaku kesilapan. Bagi tuan-tuan yang pernah baca majalah-majalah Islam, contohnya JenQ, Al-Ustaz dan Solusi, pada ini kami buat penawaran menarik iaitu 3 pada harga RM10 sahaja. Milikilah tuan-tuan, bawa pulang ke rumah, InsyaAllah tak rugi, InsyaAllah padanya banyak manfaat. Majalah-majalah ni tak, ni sebelum ni, sebelum ni punya. Cuma majalah-majalah Islam ni, untuk pengetahuan ibu-ibu, perempuan, sesedari, dia tidak ada bulan. Kerana kalau kita tak bulan, nanti dia punya expiry date cepat. Sedangkan dalamnya adalah ilmu untuk amal. Jadi kita rasa sayangnya kalau kita letak 6 bulan, nanti orang tengok sudah terlepas. Padahal dia tak pernah cerita tentang isu-isu yang bila dibaca kelak dia jadi basi. Tidak pernah. Macam ni cerita tentang bagaimana menjadikan kita banyak aktiviti kat masjid. Ni hukum hakam. Kerana hidup ni tak terkeluar daripada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Apa hukum berjanggut Ustaz? Hukumnya sunat. Tapi kalau orang berjanggut, nampak macam baik, akhirnya pergi ke masjid KLIA, curi kasut orang kat sana. Ini haram hukumnya tuan-tuan. Seorang perempuan yang cantik, sangat cantik, menyebabkan semua orang yang melihatnya akan terlanggar pintu. Pintu ni Ustaz dah 5 kali repair. Tuan Imam pun terlanggar itu Ustaz. Maka perempuan yang sebegini wajib pakai purdah. Wajib pakai purdah. Kerana kecantikannya mengganggu lalu lintas. Betul. Tapi kalau perempuan itu masuk ke mahkamah kerana kes khalwat, dia tak pernah pakai tudung pun, tiba-tiba hari itu dia pakai purdah, maka hukum pakai purdah untuk orang sepertinya adalah haram. Kerana dia nak menutup identiti dirinya. Itu pakaian isteri-isteri Nabi, pakaian wanita-wanita mulia. Macam mana boleh benarkan dia pakai? Hakim wajib menyuruh dia menanggalkan purdah. Beza tuan-tuan hukum ni dalam Islam. Kadang-kadang ini wajib pada seorang tapi haram pada yang lain. Dia haram berkahwin. Kenapa? Kerana dia kena penyakit bahaya. Nanti dia menyebabkan penyakit berjangkit pada orang lain. Haram bagi dia berkahwin, betul tak? Maka ini adalah hukum dalam Islam. Jadi majalah ini Al-Ustaz, dia pokoknya asasnya hukum hakam. Tuan-tuan, milikilah 3 majalah ni pada harga RM10 saja. Majalah yang terbaru, 3-3 ni,
Sudah kami buat satu pendekatan, Prof, namanya augmented reality, yang membolehkan tuan-tuan ambil perisian tersebut secara percuma online dekat Apple Store ataupun Play Store untuk Android. Namanya Aura Telaga Biru. Ambil percuma. Lepas tu kalau kita scan majalah, majalah tu nanti boleh bercakap dengan kita. Cuba try kalau tak percaya. Alhamdulillah. Nanti akan datang buku macam QRK ni pun kita akan aurakan. Nanti kalau nak tengok cara pakai serban, scan situ. Nanti ada pelaksanaan pakai serban. Ini adalah satu buku hadis yang baru diterbitkan. Baru kami bawa datang ke Malaysia, import dari Indonesia. Namanya Encyclopedia Hadis. 6 kitab hadis iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, Abu Daud. 6 kitab hadis. 6 kitab hadis ni maksudnya yang menjadi teras dalam bahasan Ahlus Sunnah Jamaah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud, Nasa'i. 6 kan? 6 ini semua telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi boleh kita fahami sebab Indonesia standard. Dia matan dalam lengkap, dalam baris, dan kemudian terjemahan di sebelah. Kalau lah industri minat, mudah-mudahan boleh jadi rujukan kepada pelajar-pelajar. Dia satu set bersama dengan raknya sekali. Indonesia ni satu pusat ilmu yang menarik, tuan-tuan. Mereka punya ramai ulama. Mereka mampu terjemahkan. Alhamdulillah, kita kat Malaysia tak mampu nak adakan tim terjemahan yang kuat macam mereka. Ini adalah Encyclopedia 6 kitab hadis. Himpunan 6 kitab hadis yang lengkap diterjemah. Kertasnya pun baik, tuan-tuan. Mudah untuk diangkat, tidak berat sangat. Ini adalah buku-buku lain yang boleh saya beritahu kepada tuan-tuan. Ini buku tentang pendidikan anak-anak. Anakku Hebat, Anakku Saleh. Cuma buku ni saya cuba jelmakan dalam kaedah mesra pembaca, iaitu banyak gambar-gambar dalamnya. Entah bagaimana kita pegang anak sebagai contohnya. Bagaimana kita membacakan doa padanya. Macam Nabi pegang pada dadanya untuk mendoakan. Buku ni saya cuba banyakkan gambar-gambar. Buku ni sebenarnya terjemahan daripada tuan guru saya, Syekh Dr. Muhammad Oklah. Masa di Jordan dulu, guru kami. Maka saya terjemahkan buku beliau dengan perubahan-perubahan dari segi gambar dan sebagainya. Anakku Hebat, Anakku Saleh adalah isu pendidikan yang sangat penting untuk kita ambil berat. Ini adalah buku Ustaz Fahrul. Kenal kan Ustaz Fahrul Mak Joy kan? Oh, perempuan kenal sangat. Ini salah seorang manusia yang Allah beri kemampuan menulis yang sangat luar biasa. Wala nuzaki Allah ihada, tulisan yang baik. Kenaan dengan hati. Semuanya soal hati. Kenapa marah pada suami, soal hati. Kenapa suami nak kahwin lain, tutup muka sikitlah, soal hati. Kenapa mak mentua tak suka kat kita, soal hati, betul tak? Kenapa bergaduh dengan jiran, soal hati. Kenapa marah pada bos, soal hati. Kenapa diskriminasi berlaku, soal hati. Semuanya soal hati. Tajuk buku ni semuanya soal hati. Tuan-tuan, ini adalah buku saya yang bertajuk Benar Tapi Pelik. Kisah-kisah renungan yang merupakan bedtime story. Kisah-kisah mukjizat Nabi Muhammad dan juga para anbiya. Matahari pernah tertahan daripada terbenam untuk Nabi Yusha' bin Nun contohnya. Nabi Musa pernah menampar malaikat maut sebagai contohnya. Cerita-cerita pelik tapi benar dalam kajian Quran juga hadis. Ini satu buku psikologi. Marah Tapi Sayang, Kaedah Marah Dalam Perspektif Islam. Marah macam mana, rotan anak macam mana, psikologi anak-anak juga menangani isu-isu remaja. Ini adalah buku Ustaz Syekh Fawaz tentang wanita. Kecil je buku ni. Suami-suami bacalah buku ni, tak rugi insyaAllah. Supaya kita lebih memahami isteri kita dari sudut Islam. Ini buku doa yang kecil yang saya titipkan untuk muslim-muslimat, yang mana mereka ni kebanyakannya sibuk. Ada doa murah rezeki di sini, doa anak baru lahir, doa untuk dicukupkan segala keperluan, doa bila orang menzalimi kita, penghulu istighfar. Ada baca tak penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Baca. Siapa baca lepas subuh, katalah dia mati sebelum asar, pada hari itu dia masuk syurga. Siapa yang baca lepas asar, katalah dia mati sebelum subuh esok hari, dia masuk syurga dengan sebab
membaca penghulu istighfar. Ada dalam surat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kan? Cuba hafal, hafal. Eh, kalau ada yang nak berkahwin, jadikan ni hadiah pada door gift. Pada tamu. Kecil ni buku ni. Mudah-mudahan orang mengamalkan doa, adalah pahala bagi kita. Boleh muat dalam kocik. Eh, doa zikir harian. Tuan-tuan, terima kasih atas undangan. Buku ni sebagainya kami nak hadiahkan kepada tuan-tuan, ada surau dalam ni. Ada. Ada surau saya. Kami hadiah kepada surau tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mudah-mudahan dibaca oleh sekian yang ada. Jangan dikunci dalam bilik imam, nanti dia suci dalam debu. Terpulanglah kalau nak hadiah ke musalla ke, nak hadiah ke library ke. Kami nak hadiah kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perlukan buku-buku, tuan-tuan boleh minta pada kami pada hari PIBG ke, kan? Kami boleh bagi hadiah majalah, insyaAllah tak ada masalah. Kami nak ilmu ni berkembang, tuan-tuan. Biarlah kita menjadi penyebab orang lain dapat hidayah Allah, iaitu melalui pembacaan. Jadi kenang kami dalam doa, tuan-tuan. Ampun maaf atas kekurangan. Kalau ada soalan, tuan-tuan nak tanya ke? Ada soalan? Oh, tak ada soalan. Alhamdulillah, faham semua. Ah, ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Baik, doa belum dimakbulkan. Kenapa? Dua perkara. Yang pertama, bukan belum dimakbulkan, bukan tidak dimakbulkan, dia belum dimakbulkan. Betul lah ayat digunakan, belum dimakbulkan. Kerana Imam Ghazali mendatangkan tafsiran yang menarik sekali. Ya, dan tafsiran ini kalau kita kembangkan dalam konteks moden, tak semua hajat anak kita kena penuhi, tuan-tuan. Katalah anak puan dapat UPSR yang sangat cemerlang, 5A. Dia seorang saja dapat di sekolahnya. Gembira bukan kepalang. Dia pun minta pada puan, tolong belikan aman motosikal Kawasaki Ninja. 250cc. Puan bagi tak agak-agak? Saya yakin tuan-tuan takkan bagi, kan? Anak kita berumur 12 tahun. Kita mampu beli. Kalau kita mampu beli, pun kita takkan beli. Kalau kita tak mampu beli, mah kita tak buat lah. Kalau mampu beli, mah kita takkan beli. Takkan nak kau dapat kawasan cemerlang, ayah takkan beli dengan motor ni. Kau naik motor ni punya lajunya macam kilat. Hoi, jadi Allah pun begitu juga dengan kita, tuan-tuan. Kita minta benda tu, Allah belum bagi. Tapi terus minta. Kerana dalam minta ni tu dapat pahala. Allah tetap akan beri pada kita. Yang kedua berkaitan dengan sebab-sebab doa tidak makbul. Itu pun perlu kita ambil kira. Antara sebab doa tidak makbul ni kerana makanan kita dia semua yang haram. Antaranya kerana kita menzalimi orang lain. Antaranya kerana kita berdoa perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kan? Doa tentang minta orang untuk mati ke? Ataupun doa supaya putus silaturahim rahim seorang tu dibenci oleh ibu kita ke? Adik kakak kita sendiri ke? Dibenci oleh ibu kita? Itu doa katiatur rahim, Allah takkan terima. Jadi ada dua perkara yang dimaksudkan. Pertama, penerimaan belum berlaku kerana Allah Maha mengetahui, kita kena baik sangka padanya. Yang kedua, kerana sebab-sebab yang kita tidak penuhi lagi. Antara sebab mustajabkan doa, waktu yang tepat. Waktu sebelum subuh, waktu lepas baca Quran, waktu mengaji, waktu antara dua azan, waktu hujan turun. Ini waktu mustajab doa. Waktu yang paling mustajab sekali adalah waktu dini hari. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi sama'i ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia ni. Maksudnya itu rahmat Allah datang. Ini antara dan menggunakan lafaz-lafaz yang mulia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara sebab-sebab doa dimakbulkan. Boleh diusahakan, boleh diikhtiarkan. Dan cari tempat-tempat yang mustajab doa. Contohnya, kat Kaabah. Contohnya dekat dalam Hijr Ismail. Contohnya dekat Hajar Aswad. Ini tempat-tempat mustajab doa. Memang ada ternyata dalam pandangan para ulama yang menjelaskan tentang keberkesanannya. Waktu, tempat, itu semua ada faktor penerimaan juga. Dalam masa yang sama, kalau mohon masih lagi belum terima, walaupun dah buat semua ini, kita yakin Allah mempunyai takdir sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan kadang-kadang doa ni juga tidak dimakbulkan Allah, takkannya Allah convertkan dalam bentuk yang lain. Ya, Allah memakbulkan doa kita dengan salah satu daripada tiga cara. Yang pertama, imma yu'ajjal lahu
wa imma wa imma an apa dia sebut wa jallahu fid dunya wa imma an yu'akhir lahu fil ukhra wa imma an yasrif min as-su'i mithlaha. Allah SWT akan menghilangkan satu bahaya menimpa kita dengan taksiran pengetahuannya sama dengan permintaan doa kita tu. Kita tengok tak dalam YouTube macam mana seorang berjalan dekat tepi jalan, tiba-tiba kereta aksiden tak kena pada dia, perasan tak? Dia tengah jalan kat satu jalan, tak disangka-sangka tiba-tiba kereta terbabas, langgar sikit lagi nak kena dia. Jadi dalam hidup pun banyak kali kita diselamatkan oleh Allah sebenarnya. Salah satu sebab kerana doa kita yang Allah convertkan dalam bentuk keselamatan daripada bahaya. Itu pun berlaku juga. Jadi baik sangkalah pada Allah SWT. Ada soalan lain? Ya? Baik. Yang pertama tadabbur. Dua soalan. Yang pertama tadabbur. Tadabbur Allah gunakan Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tadabbur ini kata Al-Asfahani iaitu satu penghayatan yang berkualiti kepada ayat-ayat Allah SWT. Penghayatan yang berkualiti. Contohnya kalau kalangan salafus salih, mereka baca ayat Allah, mereka rasa gerun dalam hati. Kalau mereka baca cerita tentang syurga, mereka boleh gembira rasa nak masuk syurga tu. Seseorang di kalangan mereka kata Imam Ghazali bab tadabbur ni bila disemayang, ya, qutufuha daniyah, disebut dalam ayat ini, memetik buah syurga itu menjadi dekat. Kerana syurga buah-buahannya menjadi dekat kepada orang yang nak makan. Tengok buah mangga, buah mangga jatuh depan kita. Yang mana satu nak pilih? Jadi bila masa dia semayang, dia seolah-olah sedang menerkam buah itu, dia nampak buah itu di depannya. Interaksi yang sangat berkualiti dengan ayat-ayat Allah. Sehingga menyebabkan kalau kita baca ayat syurga, kita rasa gembira, kita nak tak sabar-sabar nak masukinya, kita baca ayat neraka, kita takut kita yang ditujukan ancaman tersebut. Betul. Benar sekali. Imam Ghazali meletakkan kaedah untuk tadabbur Quran yang pertama sekali mesti faham bahasa Arab. Mesti faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, tadabbur menjadi satu benda yang tidak akan dapat dicapai. Benar. Itu sebab Mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya faham rukun qauli. Al-Fatihah dengan tahiyat akhir kan. Kena faham supaya kita faham apa yang kita baca. Lebih mudah untuk khusyuk dan tawaduk. Nombor dua berkaitan dengan khilaf para ulama pada zaman moden, para ustaz. Ini satu benda yang menduka citakan, terutamanya bila ia mengheret kepada qadiyah, kepada isu menyesatkan orang, mentakfirkan orang, menghina dan sebagainya. Benda yang berkaitan dengan khilaf ni adalah perkara biasa. Ya, perkara yang memang laku daripada zaman sahabat. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, beliau tidak sehaluan dengan Sayyidina Uthman semasa Sayyidina Uthman menjadi khalifah. Iaitu Sayyidina Uthman tiba di Arafah, Sayyidina Uthman tidak menjamakkan sembahyang. Padahal Nabi melakukannya di Mina. Padahal Nabi melakukannya, Sayyidina Abu Bakar sebelum pun buat dan selepas itu Sayyidina Umar membuat, Sayyidina Uthman tidak buat. Maka Abdullah bin Mas'ud menegur Sayyidina Uthman. Apa yang dia tak buat? Nabi dulu buat, Abu Bakar buat, Umar buat, dia yang tak buat. Tiba waktu sembahyang, yang peliknya Abdullah bin Mas'ud pun ikut juga Sayyidina Uthman yang jadi imam. Lalu orang bertanya kepadanya, tadi engkau komen khalifah, lepas tu kau ikut buat apa? Dia kata, aku komen, aku orang alim. Dia pun orang alim, dia pun ada hujah. Bila dia menjadi khalifah, aku jadi pengikut. Aku komen atas ilmu aku. Tapi dia tak ikut, aku kena ikut dia. Sebab perpecahan itu sangat menduka citakan. Tapi para ulama ada perbincangan lah. Mereka mengatakan Sayyidina Uthman tidak menjamakkan sembahyang. Sayyidina Uthman berkahwin kat situ. Jadi dia sudah tidak jadi orang yang musafir macam Nabi. Ada perhitungan, perbincangan para ulama. Sayyidina Uthman tak reveal benda yang sebenar. Tapi mereka membincangkan maknanya berlaku perbalahan itu, dia tidak mengakibatkan perpecahan hati dan juga kebencian. Tapi yang jadi masalah pada hari ini kerana hawa nafsu menjadi keutamaan, maka perpecahan yang berlaku, perselisihan itu dibesar-besarkan. Sehingga menyebabkan dengan semudah-mudahnya melemparkan isu murtad pada orang lain, kafir dan sebagainya. Jadi ini adalah satu isu yang bahaya, yang sangat menduka cita kan. Bagi kita orang awam menghadapi isu seperti ini, kita ada dua cara. Yang pertama,
kita ikut yang mana dapat menyebabkan kita taat beribadah pada Allah. Manakala apa-apa yang berkaitan dengan ustaz ni kita abaikan. Kerana setiap orang, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang duduk dalam satu bidang, dia memang ada potensi untuk bertelagah. Sebagaimana kontraktor dengan kontraktor, yalah, dia ada kepentingan yang sama kan? Pensyarah dengan pensyarah, ustaz dengan ustaz tak terkecuali, doktor dengan doktor, ada sifat seperti itu. Cuma skalanya tinggi atau rendah. Jadi bila kita belajar dari seorang ustaz, kita abaikan benda-benda persisian orang, kita abaikan, jangan peduli. Yang kedua, kalau benda itu membahayakan sangat, dia banyak mengungkit, mencerita, kita punya tanggungjawab menasihatkan dia. Begini cara nasihat. Kita jumpa dengan ustaz ini atau ustazah ini, kita cakap, baik ustazah, saya gembira belajar dengan ustazah, saya dapat kenal Allah, faham Quran. Terima kasih ustazah ya, ustaz ya. Tapi saya bercakap dengan ustaz ni seorang diri, saya harap dia jadi satu muhasabah untuk kita bersama lah. Saya harap ustaz janganlah cerita keaiban orang lain lagi. Kerana ustaz cerita ni tu ada pengikut dia dalam kuliah ustaz ni sebenarnya. Kullu hizmin mimma ladaihim farihun. Setiap orang ada penyokongnya. So kalau ustaz cerita macam tu, hati dia terluka. Dia suka kat ustaz, tapi kerana ustaz cerita buat macam ni, dia langsung benci dengan ustaz. Dia langsung menjahil agama. Jadi kita ada peranan. Kalau semua orang yang bijak-bijak macam tuan-tuan mendekati ustaz dan menceritakan hakikat ini dengan baik, dengan cara yang betul, hikmah, saya rasa ramai ustaz yang akan dapat pedoman. Saya yakin ustaz ni pun manusia juga. Dia pun tersilap. Dia bukan maksum. Jadi bila kita cakap dalam mood yang begitu, dia akan rasa, alhamdulillah ada orang mengingat aku. Jadi itu nasihat saya kepada tuan-tuan. Yang baik ikut, yang boleh menjawabkan kita qiyamul lail, teruskan. Yang menyebabkan kita faham hadis, belajar dengan dia. Tapi isu-isu dia mengata orang lain itu kita letak tepi. Ambil yang baik, tinggalkan yang selain. Ada faham? Alhamdulillah. Dulu Imam Ahmad berjumpa dengan seorang namanya Abu Quraib. Abu Quraib ni seorang yang sangat benci pada Imam Ahmad. Mengkafirkan Imam Ahmad. Abu Quraib ni orang alim. Tiba-tiba datang seorang, Imam Ahmad tanya pada dia, kau datang di mana ni? Saya balik pada Abu Quraib. Oh Masya Allah, belajarlah dengan Abu Quraib. Abu Quraib ni seorang alim yang hebat. Mana boleh cakap Imam Ahmad, baru tadi dikutuk Imam Ahmad, teruk sangat dalam majlis ilmu yang saya hadir. Lalu orang tanya, orang ni bertanya lagi, Imam Ahmad dikutuk, teruk sangat, kau. Imam Ahmad jawab, sebenarnya Abu Quraib seorang alim, dia diuji dengan adanya orang namanya Ahmad. Dia mendapat ujian dengan adanya orang macam Ahmad. Dan dia dengki lah sebenarnya tuan-tuan. Kita tak ulas lebih lah. Tapi ada orang dia rasa dengki pada orang lain. Dia melihat orang tu lebih daripada dia. Kadang-kadang orang tu lebih terkenal daripada dia. Kan? Kadang-kadang orang tu lebih masuk TV Hijrah daripada dia. Maka dia rasa macam terkilan. Rasa terhina. Biasa, itu biasa. Itu kekurangan manusia. Sebab kita diajar untuk berdoa, ya Allah, ampunkan dosa orang buat baik pada aku, ampunkan dosa orang buat jahat pada aku. Maka hati kita lapang, tenang, senang. Jadilah macam Abu Dhamdham. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Abu Dhamdham adalah seorang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia ahli syurga, Nabi cerita. Kerana Abu Dhamdham ini, setiap malam dia nak tidur, dia lupakan semua kejahatan orang padanya. Dan dia merasakan kejahatan orang tu sebab untuk dia dapat pahala. Syukur, lapang. Aku bukan maksum. Okey? Senang. Lapangkan hati, tenangkan fikiran, bahagiakan diri. Ada soalan lain? Ni Prof Amin ada nak tambah apa, Prof Amin? Amin wah hebat ni. Tak ada apa tuan? Ya, silakan. Masalah orang yang menghadapi gangguan ni tuan-tuan, gangguan ni boleh sifat macam-macam lah. Dia ada dua perkara. Yang pertama externally, yang kedua internally. Kalau externally, kita boleh bagi nasihat kalau dia nak dengar. Kan? Seorang ibu datang mengadu sebagai contohnya kepada ustaz. Kisah ni dikemukakan oleh para ulama. Ustaz, tolonglah ustaz, tuan guru tolonglah, anak saya ni tak mau semayang. Lepas tu semayang, kalau semayang pun lambat. Susah nak buat baik. Susah nak buat baik pada orang, pada saya pun dia tak layan sangat wahai tuan guru. Tuan guru ni jawab, anak ini kalau dia tahu dia sakit,
dan dia bersedia untuk berubat, itu bagus. Tapi kalau dia sendiri tak tahu dia sakit dan dia tak mau berubat, ini masalahnya. Ya, itu soal tuan-tuan. Kita dalam hidup ni seperti yang digambarkan tadi, mesti kita sentiasa muhasabah diri. Ya, orang yang sedemikian dia kena muhasabah diri dia. Kalau kita jadi ibu, anak kita umpamanya kena benda seperti ini, macam Imam Malik kan. Imam Malik imam hebat dia, tapi anaknya sendiri pun tidak mahu jadi orang baik sepertinya. Tuan-tuan dibaca kisah ini, kisah Imam Malik sangat menyedihkan. Anak dia terlibat dengan benda yang tak baik lah, yang kita boleh gambarkan perkataan tu cukup lah. Ya, begitu juga Syurahi Al-Qadhi, seorang qadhi yang sangat hebat. Beliau cerita tentang anaknya, tarakas salata li aklubin yas'a laha yabghal hirasha ma'al wati rujasi. Ya, fala ya'tiyannaka bisu bi kitabin, apa lagi disebut ni, dalam syair yang sangat indah. Dia kata, aku ni Allah beri pada aku ilmu, beri pada aku kebaikan, tapi Allah Taala belum lagi bagi hidayah pada anak aku. Orang pergi sembahyang Jumaat, dia sibuk main anjing. Dia ni orang dulu orang Arab, dia suka lumba anjing, tuan ni. Main dengan anjing lumba-lumba lumba. Jadi digambarkan kata-kata ni, falayatanaka bi sahifatin, apa lagi dikata. Memang cantik sangat syairnya. Jadi ini kadang-kadang ujian dalam hidup bagi ibu bapa. Anaknya ataupun suaminya, isterinya sangat taat beribadah, tapi suaminya tak nak sangat. Kalau tak nak sangat tak apa, tak sembahyang pula tu. Ya, jadi perkara semikian tuan-tuan, tak ada pilihan lain lah tuan-tuan. Kita yang simpati pada orang seperti ini, doa lah pada Allah supaya dia dapat hidayah. Kita berilah sokongan kepadanya apa saja yang boleh, mengajak dia untuk memperbaiki diri.